kita bersama membangunkan takaful ikhlas dengan semangat yang sangat membara melangkah gagah ke puncak jaya. Kami warga ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama-tamanya marilah kita mengucapkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah bagi kita ruang dan ruang ni kepada khususnya kepada Itisas. Kerana Allah bagi peluang Itisas dapat melaksanakan dan ucapan terima kasih jugalah kepada seluruh warga kerja dekat Itisas kerana telah istiqomah untuk mengadakan sesi program business opportunity Asia seminar ni kan, BOSS, yang mana susah nak dapat istiqomah ni. Kan? Jadi pertama-tamanya saya selaku moderator pada malam ini, ini Mak Syah bin Haji Nawawi ditugaskan mengambil alih pada malam ini untuk menjadi moderator kepada Tuan Haji Nur Muhammad Saad, agensi director kita yang hebat ni. Allah saya pun dah lama kenal dia ni. Kan? Jadi apa khabar Nur, saudara Tuan Haji Nur? Alhamdulillah Haji, sihat. Alhamdulillah sihat. Dengar Haji? Dengar. Okay. Apa khabar keluarga? Alhamdulillah juga hari ni Haji. Mak saya keluar hospital kan. Last week masuk hospital, hari ni keluar. Alhamdulillah lah, tenang sikit jua Haji. Alhamdulillah. Sekarang mak siapa yang jaga? Kakak jaga. Besok dia datang rumah saya. Nur masih lagi dekat Bangi eh? Saya duduk Shah Alam. Oh, Shah Alam. Shah Alam. Oh, masih kat Shah. Dulu? Memang Shah Alam. Dulu Shah Alam juga kan? Masih kat Shah Alam. Okey. Bos sehat eh, bos? Alhamdulillah. Haji Amran sehat kan? Haji Amran semakin sehat. Tak apalah, sebelum kita mulakan kita punya program ni, saya masih sikit lah. Anak berapa Nur sekarang?
Alhamdulillah. Anak dah berapa orang? Anak tiga orang, Haji. Lelaki berapa? Lelaki dua, perempuan yang sulung perempuan. Alhamdulillah. Itulah anugerah Allah SWT. Itulah. Saya duk fikir tau. Saya tengok siapa kan dalam gambar ni. Saya cek tengok. Saya lupa namanya. Namanya saya lupa. Ya, celah tu ramai, ramai. Itulah bila dapat tahu nama, alhamdulillah rupanya kita kenal. Kawan-kawan kita yang lama. Mana Pau? Pau, mana Pau? Rindu Pau ada, Pau ada. Ada, ada, Pau ada. Ada? Ada lah. Malam ada, ni ada. Tak malam ni? Malam ni tak sure. Malam ni tak sure. Ajam lah dia. Ajam. Saya ucapkanlah selamat malam kepada sahabat-sahabat kita BOD, juga kepada kita BCO, Tuan Haji Syarul Nizam, Tuan Haji Husaini dan seluruh AD-AD, senior eksekutif dan juga EPP yang dirahmati sekalian. Okey, pada malam ini kita sangat bertuah kerana insyaAllah selepas ini kita punya agensi director saudara Tuan Haji Nur Muhammad Muhammad Saad akan kongsi dengan kita and macam mana dia boleh memperlihatkan perkembangan keitisas ataupun mewakili diri dia sendiri, bagaimana dia berkecimpung, bagaimana dia memperlihatkan warga-warga kerja itisas yang sentiasa bertenaga. Warga-warga kawan-kawan kita, rakan-rakan niaga kita yang sentiasa bertenaga dan termasuklah juga saudara Nur Muhammad bin Muasaan ini, dan pada malam ini beliau dipilih untuk menjadi host untuk kita mendengarkan persembahannya. Jadi saya rasa dengan tidak membuang masa, kepada Tuan Haji Nur Muhammad memberi presentationnya. Dipersilakan Tuan Haji. Oh, terima kasih Tuan Haji Masya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tamanya alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu taala diberikan kesempatan kita pada malam ini untuk berjumpa bersiaran langsung di YouTube dan Zoom. Hadirnya saya di sini hanyalah untuk berkongsi. Ramai lagi di kalangan kita yang hebat, cuma saya dipilih untuk berkongsi. Moga-moga apa yang saya kongsikan pada hari ini memberi inspirasi kepada anda yang menonton dan seterusnya memperkembangkan lagi, memperkuatkan lagi jihad kita dalam bidang takaful ni. Pertama kalinya untuk pengetahuan semua, nama saya Nur Muhammad. Saya terlibat dalam takaful ini bermula pada Ogos 2009 dan pada ketika itu saya masih belajar lagi. Saya masih belajar lagi dalam jurusan kejuruteraan elektrik, jurusan elektrik degree semester akhir dan masa itu tiada kelas, tengah buat projek. So saya menggunakan masa yang ada untuk mencuburkan diri dalam bidang takaful. Secara generalnya dalam bisnes ni, dalam kampus, masa kampus lagi saya sentiasa terlibat dalam aktiviti-aktiviti perniagaan dan setiap masa saya tidak membuangkan masa semasa cuti semester especially first diploma lepas semester, first tempat kerja saya adalah di kilang Nestle. Tujuan masa tu matlamat kerja kilang. Saya anak yatim, laki seorang dalam family, tinggal mak. So pendapatan tu kena cari sendiri untuk belajar. So saya tak duduk diam. So cuti semester, diploma, first time saya kerja di kilang Nestle. Kilang buat Milo, buat KitKat. Matlamatnya nak beli motor sebab masa tu first year kawan-kawan dah bawa motor. Kita tak mampu, baru mampu beli helmet je. So target di situ. So sebulan je saya boleh pergi kerja. Sebab start kerja malam saya dah tak boleh nak kerja lah. Saya rasa kehidupan tu tak normal. Malam bekerja. Dekat situ saya dah nampak, oh tak boleh ni kerja kilang ni. Malam bekerja rosak badan. Sebab balik tidur bangun, oh tak ada life. Lepas tu dapatlah gaji dekat situ.
Itu peringkat awal saya. Masa tu berapa gaji? No. Gaji tu 600 saja, Ji. Kerja operator hilang pakai SPM masa tu. Jaga kompaya kan. Angkat jadi macam bangla. Macam bangla jugalah. Dah rasa lah kerja hilang kan. Dah rasa tak masa tu umur 19 tahun lagi masa tu. Hebat. So sebelum sambung di diploma tu, kerja wiring kejap. Saya sekolah di teknik polisen dulu, jurusan elektrik. So kerja wiring tu rasalah jatuh tangga, pijak paku kan. Itu berapa umur berapa tu? Itu 18. Wei, 18 kamu dah start kerja eh? Saya dah start kerja. Hebat. Anak-anak kita 18 tahun sekarang ni berpoya-poya. Sebab matlamat masa tu nak ambil lesen kereta motor, RM1,000 lebih nak bayar. Ada matlamat tu, bagus. Itu pekerjaan saya lah. So saya tak reti nak duduk diam. So dipendekkan cerita, masa saya diploma, saya memang ada menjagalah dalam kampus. Dan saya tak sangka lah, tiba-tiba saya boleh jual kalkulator saintifik tau. Kalkulator saintifik, budak engineering pakai kan. Kalkulator saintifik, ya, betul. Saya jual dulu sebab ini senior lah. Try jual, kata. Saya pun ikut lah. Okay, jual kalkulator saintifik. So, deal dengan supplier, saya direct, saya tak pernah kota raya. Saya tak pernah pergi sana. Saya selama gambar naik bus daripada Shah Alam, lepas kelas pergi kota raya, deal dengan Cina kat situ, bayar cash. Beli cash. Mula-mula deal dapat dia dapat RM30 harga modal. Lama-lama dia dapat RM30 harga modal. So kat situ saya nampak dapat profit dekat situ. So sebab saya benda yang saya buat ni, saya based on number. So number tak menipu kan. Dan saya nampak peluang lah kat situ. So dalam perniagaan ni, saya bermula daripada kampus. Dan saya terlibat juga dalam persatuan keusahawanan. Sekretariat Keusahawanan. So saya pun terlibat juga training student lah di kalangan IPTE, IPTS. Ada PKNS dululah. So that's why saya tak buang masa, dan bila degree saya tak ada PTPTN. Sebab apa saya tak ambil PTPTN? Saya tak nak hutang lah, grad banyak hutang. So saya cari duit sendiri. Apa yang saya buat? Saya pernah buka gerai jual baju dekat PWTC. Benda yang saya tak pernah terfikir saya boleh buka booth dekat PWTC yang harga sewa dekat situ. Itu usia berapa tahun? Itu dah awal 2020. 2020 2021. Awal 20. 20. Hebat. Yes. Masa tu partner saya. Partner saya dia akan sekolah dulu, dia balik daripada Jordan. Sama kes dengan saya, cari duit nak belajar. So kita buka bos dekat sana. Kebetulan connection ada. Sini-sini jugalah membantu. Bagi sewa tu sepatutnya RM1,000 lebih, kita tak sampai RM1,000 pun. So itu masa tu jual ni lah. Jual baju korporat, jual blazer semua. Yes, time tu lah. Itu time saya belajar lah. So dalam selok-selok bila memang daripada muda dah ada pupuk berdegar lah. Yes. Saya sendiri usul sebab yalah, kita tak nak mengharap ke mak kan. So kita cari sendiri. So saya cari sendiri selagi yang boleh lah, So nak jadikan cerita, alhamdulillah basikal pun saya beli pakai duit saya. Lepas tu beli motor pun pakai duit saya. Hasil kumpul kerja sikit-sikitlah. Okey. Alhamdulillah kereta saya pakai ni pun habis bayar dah. Itu takaful lah. Itu hasil takaful lah. So nak beritahunya, Alhamdulillah. So nak beritahunya, dalam sebab kes ni macam ni, sebab ramai orang fikir bila dia nak start niaga. So biasa orang fikir lepas aku pencen start niaga. Okay, biasanya lepas pencen banyak nak kena tipu lah. So that's why saya selalu nasihat ke masa saya dalam student dulu, saya cerita dalam student. Sebelum umur 30, try semua perniagaan yang boleh kita try. Sebelum umur 30, kita try. Lepas 30, kena fokus dekat bidang mana kita nak masuk. So, ditakdirkan saya masuk dalam 30 tahun. Sebelum 30 tahun, kena fokus. Bagus, betul tu. So,
So masa saya join takaful ni ketika umur saya 26, masa tu baru fresh graduate lah. Fresh graduate. Saya tak pernah gunakan resume saya yang ada degree elektrikal untuk minta kerja. Resume degree tu tak pernah guna apply untuk kita kerja lah. Dan nak jadikan cerita, sebelum saya grad pun saya dah dapat offer kerja di Brunei sebenarnya. Itu recommendation lah daripada lecturer lah. Dia recommend saya di telefon, Wan nak kerja tak kat Brunei? Saya kata tak boleh lah. Sebab prof, saya punya mak tinggal seorang. So takpelah. So apa-apa pun, apa yang menyebabkan saya buat takaful ni, satu lagi izin lah. Izin mak saya lah. Tu je. Panjang lagi. Dapat izin daripada mak eh. Ya, yeah, dapat bagus, izin. Bagus. Itu yang penting je. Macam saya tu. Saya pun minta dapat izin daripada mak saya. Arwah mak saya. Itu disebabkan dan masa saya degree tu juga saya tak duduk diam sebab saya banyak saya mengajar jugalah. Part time kerja saya mengajar tuition lah. Mengajar tuition. So dari situ saya dah nampak dah perniagaan apa yang sesuai lah. Yang tiada modal, tiada stok. Modal ada tapi tak banyak. Tapi tak ada stok. Dan income tu pasif. So sebab saya pernah terlibat dengan mati sebelum ni. Masa saya sambung degree saya tak tahulah mati level tu kalau ada lagi memang kaya-kaya dah masa tu. Sebab dalam masa sebulan saya punya dosen dah ada 300 orang. Sebab tim saya masa tu memang gila, saya tak tahu kawan-kawan saya punya penangan sampai dia masuk UM, masuk ni, masuk UI yang kita tapau semua student masa tu. Masa tu kita sama-sama student kan. Macam mana boleh terhenti tu? Sebab company tu masalah. Oh. So kita dah nampak, okay, saya dah tahu dah, saya dah spirit, oh, mati level macam ni. So dalam takaful ni pula, sebelum saya jumpa takaful ikhlas ni, saya dah jumpa takaful lain, sebenarnya insurans. Tapi masa tu tak terbuka hati lah. Tak terbuka hati lagi lah. Cuma bila saya kebetulan sebenarnya jumpa takaful ikhlas ni, sebenarnya yang invite saya masuk ni adalah sahabat saya. Actually dia masa tu kami cuti semester. Tak ada buat apa. Saya mengajar tuition tapi saya tak balik. So saya ada masa free. Saya dengar lah taklim BOP lah. BOP di office Haji Amran lah. Masa tu. Okay. Kita sembang dengan shock. Setiap minggu saya datang. Tak pernah miss. Belajar tiba-tiba. Melekat jadi ejen. Tapi nak jadikan cerita, kawan saya yang bawa saya tu sekarang dah jadi cikgu lah. Saya yang kekal. Jadi ejen lah. Itu namanya rezeki. Alhamdulillah. Itulah rezeki. Ya, yeah, betul-betul. Nak diteruskan lagi. Okay, terus kalau kita boleh masuk dekat kita punya slide, boleh kita terus? Kalau ada. Kalau kepada cerita kan tak habis. Nah, ya, yeah, betul. Masuk. Kita terus pergi masuk dekat slide. Ini gambar dia ni. Allah. Okay, no, dah boleh terus. You punya. Ya, ni tahun 2014 ni, saya tak ingat saya ni. Masa tu buka bos dekat Masjid Negeri Shah Alam. Okay. Nak jadikan cerita, saya tiba dalam takaful 2009. Okay, 2009, 2011 sekarang, 2020. Nak masuk 2020, lebih kurang 11 tahun lagi eh. Hampir-hampir lah. Hampir 11 tahun. So, masa tu bujang lah. Masa tu bujang. Alhamdulillah je. Dalam bekat duit takaful tu, saya guna untuk kahwin. Okay. Alhamdulillah. Berkat. Okay. Beli kereta lah. Beli kereta. Alhamdulillah. Cuma peringkat awal kita buat takaful tu kan. Peringkat awal kita buat takaful tu, biasa je. Apa-apa bisnes, dia ada cabaran. Betul. Kan? Cuma bila saya tetapkan tadi keizinan mak saya tu, saya langgar je semua. Kita langgar je semua. Sebab dia ada conflict oriented sebab saya belajar engineering. Okay? Tapi kalau saya kerja jadi engineer ketika itu, gaji saya gah daripada sudut pangkat je. Gaji tak seberapa sebenarnya. Sampai experience tak ada. Sebab saya sebelum saya grad, saya praktikal di Shah Badu. Di Shah Badu engineering lah, oil and engineering lah.
Okey. Ketika tu saya nampak kat situ, lebih kurang 3 bulan saya fikir kat situ, apa yang saya belajar tu tak digunakan langsung sebenarnya, tak boleh guna, 10% pun tak sampai apa yang semua based on experience. Dan dan saya terpaksa belajar dengan technician. Dan technician di situ rupanya tak semua yang sudi mengajar. Sebab dia takut kita take over tempat dia. So dan saya terkejutnya ada yang background account tiba-tiba boleh pergi offshore buat wiring. Power. Kes dia belajar. So nak belajar tu memang susah. Kebetulan ada satu brother tu dia daripada Sabah, tapi brother tu memang bagus lah. Tapi dia memang ajar saya. Tapi nak beritahunya, apa yang dia ajar tu tak ada dalam buku saya belajar. Ada dalam buku saya belajar. Saya cakap, ni macam mana ada buku tak ada cakap. Tak, ni kau kena pergi offshore sendiri. Platform baru kau nampak. Eh, cakap mana saya nak pergi, saya berdekat lagi kan. So, dia ajar saya lah. So, tu saya nampak lah. Bukan tak boleh berjaya dalam bidang engineering. Boleh berjaya, tapi dia ambil masa lah. Dia ambil masa sampai ke tahap tu. Tapi nak berikan cerita, tahun pertama saya buat, Alhamdulillah. Bulan 8 masa tu kan kita FYC kan. FYC punya perkiraan, saya dapat active ticket je lah je. Dapat active ticket je, dapat pergi Bandung. 30 FYC dalam masa bulan 8. Ada dalam slide tu tak? Saya tak masuk je. Sebab pencapaian saya ni sikit-sikit je. Tak apa. Yang sikit tu dia mujahadah untuk kepada yang istiqamah. Itulah. Cuba naikkan slide tu. Ada apa ada keluar. Okay. Next kan lagi. Next. Okay. Next. Masa saya buat masa tu, saya cerita sikit. Next. Saya cerita masa saya mula-mula buat tu, saya ambil masa 3 bulan je. 3 bulan saya attend kelas. Attend latihan setiap malam masa tu. Saya belajar. Saya just belajar. Masa tu dekat tempat Haji Amran ni? Yes, tempat Haji Amran. Haji Amran masa tu dekat section 8 silap pula. Ya, betul. Lepas tu Haji pindah dekat section 13 lah. Betul. So masa tu saya setiap minggu saya tak pernah miss kelas Haji. Masa tu saya dengar perkongsian daripada MDRT Haji Mariam. Beberapa orang lagi lah yang share dekat situ. Itu saya belajar lah. So 3 bulan saya tempoh saya belajar. Saya dapat kod tu 3 bulan tu saya belajar. Lepas dapat kod masa dah tempoh 3 bulan tu saya belajar. Lepas saya confident 3 bulan baru saya buat sale. Cuma masa tu saya masih lagi dalam keadaan dikelilingi oleh student lagi. Okay? Dikelilingi oleh student. So satunya target market tu antara yang dekat-dekat lah. Cuma kebetulan kita di kampus, orang kenal, jadi kebetulan orang kenal kita ada jawatan sikit. So disebabkan tu junior-junior ni bila kita nak jumpa tu senang sikit lah je. Appointment tu senang sikit. So masa tu saya punya target market masa tu student medic lah. Sebab student medic dan belajar di UiTM ni cerita 10 tahun dulu eh. Belajar UiTM dulu memang Alhamdulillah yurannya tak ada lama sangat, tak sampai 500 pun satu sem. Okay, dan college pun free ketika itu dan perkhidmatan bas pun percuma masa itu, makan pun free. So bagi student masa tu yang paling kaya lah, saya survey, saya buat study sidik sikit, buat survey, sudah medik lah. Medik dapat beasiswa satu sem dekat 5,000 ke 6,000 kan. So diorang banyak habis lah. tapi ketika itulah, tapi sekarang siap, kalau sekarang tak tahulah. Sekarang ketika itu kebanyakan student tak tahulah training sama lagi tak, suka tukar telefon aja kan, dia jalan laptop kan, upgrade motor semua ya. Saya tak follow lah tu. Cuma saya nampak kat sini, so saya gunakan peluang yang ada tu untuk saya tackle lah pelajar-pelajar ni, dan saya buatkan saya gunakan borang survey analisis bijak wang. Borang survey tu saya gunakan, saya edarkan ketika mana saya dipanggil, kebetulan mesti dipanggil untuk musyarat agung menjadi mesti tetap. Peluang yang ada tu semasa diorang kira undi tu saya tabur lah player tu untuk OIC dapat lagi. Okey, berbalik kepada slide kita ni. Okey.
daripada takaful ikhlas, kenapa saya pindah, saya konsisten lagi buat takaful ikhlas, salah satunya saya dah nampak benda ni membantu. Membantu dari sudut mana? Saya ada claim lagi. First, second year saya buat takaful, saya dah ada claim meninggal lah. Alhamdulillah. Yang hasil daripada mana saya jumpa dia? Daripada borang analisis bijak wang tadi yang saya edarkan. Dia isi dan dia nak jumpa. Dan bila saya buat financial check up dia, bila saya buat final check up dia, saya tengok dia ni tak mampu nak ambil takaful ni. And so saya tanya dia, boleh kau ambil takaful? Minta kemudahan mak ayah. So dia kata, okay. Dia, so kali pertama, okay, dia kata nanti dia minta kemudahan mak ayah. Second time, student ke apa tu? Student je. Oh, okay. Student. Student pelancongan. Pelancongan. Saya pun dah tak ingat, dah lupa dah. So nak jadikan cerita, dia ambil takaful, saya punya cara bayaran sebab student, saya ambil satu sem. Satu sem ni setengah tahun lah, 6 bulan. Okay. Kalau setahun untuk 2 sem lah. So biasa yang student biasa-biasa, saya ambil satu sem, RM500 je. Satu sem. So cover dalam RM40,000 something lah. Nak dijadikan cerita je, bulan kelima dia kena denggi berdarah je. Oh. Student ni. Student ni kena denggi berdarah, meninggal. Tiga hari dia tu, 90, meninggal. Dan masa tu saya terasa lah, sangat-sangat membantu. Sebab apa, saya bagi cek tu. Bila saya tanya kepada waris tu, Allahu Akbar. Mak ayah dia cek. Mak ayah dia cek. Dan mak ayah dia cek kat tengah saya, cili dekat sekolah. Dia ramai tanya saya pasal takaful. Tapi saya tak ambil. Tapi mak anak saya ambil. Allahu Akbar. Saya. Itulah. Itu yang menyebabkan lagi saya termotivasi untuk tolong orang. Sebab duit tu akan datang bila kita tolong orang. Betul tu. Kita tolong orang. Walaupun bantu orang, betul. Yes. Kita tak dapat menggantikan anak dia, at least dia dapat meringankan ataupun mengingatkan ataupun bantu arwah. Sebab arwah tu menjaga something untuk ayah dia. Dan ayah dia beritahu, saya akan buatkan haji untuk anak dia bagus. Alhamdulillah saya akan bagus, turunkan wakaf dan sebagainya. Itu yang buatkan saya, benda ni bukan tipu lah. Sebab saya pernah kena tipu, macam saya pun. Benda ni bukan tipu. Ini betul-betul. Betul-betul, dan kita dipantau oleh bank negara. So menyebabkan lagi saya lagi confident lagi lah. Okay. Next slide. Next. Okay. Setiap orang memang ada impian lah. Okay. Setiap orang ada impian. Memang dulu saya tulis lah dream board ni. Kan? Sampai sekarang pun saya ada lagi. Cuma saya ni tak suka cerita dream board aja. Haji Amran tahu lah. Saya suka rahsia. Cuma bila dah dapat, saya akan tunjuk. Tapi nak beritahunya, Haji Amran memang setiap masa meeting dia akan tekankan benda ni lah. Benda ni sangat penting lah. Sebab ini yang akan memandukan kita untuk capai apa yang kita ceritakan. Okay, benda ni betul. Kepada anda yang masih belum buat, kena buat. Kena buat. Dan anda yang buat, kena tengok. Yang penting anda yang tengok, orang lain tak tengok tak apa, kita yang tengok, kita yang rasa dan kita yang ke arah itu. So biasa semua orang nakkan keselesaan rumah tangga, kebahagiaan dalam rumah tangga, rumah yang besar dan sebagainya. Itu normal, itu rumlah manusia. Sebab kalau ikutkan memang tuntutan pun, kita kena sediakan semua itu dalam agama kan. Betul. Next slide tengok. Okay. Melancong. Dalam takaful ikhlas, saya achieve juga lagi. Tapi saya achieve yang sikit-sikit je. Saya lepas yang biasa-biasa je. Okay. Saya first year saya buat masa tu bulan 8. Okay. Dalam masa 3 bulan sebelum financial year. Maksudnya bulan 3, 1 April dah financial year kan. So dalam masa 3 bulan saya achieve 30,000 FYC. Dan saya layak lah pergi masa tu trip yang untuk ejen baru ketika itu adalah ke Bandung. Ke Bandung. So itu adalah first convention ataupun tempat saya melancong di luar negara yang ditaja oleh takaful ikhlas, hanya sediakan pasport saja. Dan masa itu adalah tahun, tak sampai setahun lagi saya buat takaful, terus dapat pergi Bandung lah. Dan ketika itu pengiraan dia menggunakan FYAC, iaitu collected, bukan yang FYAC. Alhamdulillah dalam FYAC. FYAC. So first year contribution. First year contribution, yes. Memang alhamdulillah dapat achieve, tak disangka rezeki Allah bagi, Allah Taala bagi. FYC itu banyak duit. Betul. Betul je. Saya pun terkejut juga lagi.
komisen pertama saya yang saya terima pun sebab saya banyak main yearly. Terkejutlah. Sampai saya gunakan statement tu yang masa saya nak beli kereta tu, orang call, orang bank telefon, dia tengok statement saya, dia kata, this is your first car? Yes, my first car. So, is there anything problem? Saya kata, no. Your first car above 100K. So, dia kata, okay, tak apa. Saya kata, tak ada masalah. So, dia tanya saya, first car, okay, tak apa. Your first car, tak ada masalah, tak ada masalah. Approve untuk beli kereta yang lebih 100,000 lah masa tu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kereta apa tu? Yang first kereta biasa je. Kereta biasa-biasa je. Ya, biasa-biasa lah. 100,000 tu. 100,000 lebih tu biasa. Lebih daripada biasa-biasa tu. Honda Civic je, Honda Civic. Okey lah tu. Honda Civic. Masa tu saya kerja, kebetulan masa tu saya kerja kilang Honda dekat Melekit Maka je. Kereta tu saya buat dulu. So kita dah akhir hari jumpa kereta tu. Oh, ni aku kena pakai satu hari nanti. Ya. So, alhamdulillah lah. Dapat kereta tu. Dengan statement taraf full class je. Dengan statement taraf full class. Tapi nak dijadikan cerita je. Bila saya pakai kereta tu, kawan-kawan dah mula respect. Kawan-kawan dah nampak dan kata-kata kita mula didengari. Sebab kita muda dia kan. Sebab kita muda, kita tak boleh nak approve orang yang lebih tua daripada kita. So dia kena tunjuk something. Niat dulu riak je, dosa je pakai kereta. Dululah muda-muda je kan, biasalah dia kan. Sekarang lain. Tapi itu orang kata strategi of business lah. Kita nak tarik kan orang attraction. So adalah 2-3 orang je kawan-kawan saya nak jadi ejen. Nak jadi ejen. Saya bawa lah. Tapi masa tu saya punya intention bukan nak rekrut je. Sale. Saya pass lah. Pass kat orang ni, pass kat orang ni, saya tak tahu lah. Itu cerita lama-lama memang sale lah. Sale lah. Memang bekerja sale je lah. Yes. Kerja sale. So bila kerja sale ni macam tu lah. Tapi masa tu kita tak nampak je. Baru. Baru sangat. First year kan. So kita ikut lah. Leader kata buat, kita buat. Tak ada masalah. Tapi betul. Apa dia kata tu betul. Tak salah. Cuma kita nampak. Dia memang ikut sistem lah. Sistem dah macam tu kan. So kita follow je lah. Kita follow. Nak jadikan tu tahun kedua saya buat, saya dapat kereta. Lepas tu tahun kedua dapat kereta. Tahun yang sama juga saya kahwin je. Alhamdulillah. Kahwin. Lepas kahwin tu semangatnya untuk buat bisnes makin tinggi ke makin rendah? Dia lain macam sikit lah kita tengah full ni je. Dia punya masa tu kan. Dia punya masa, masa tu fleksibel kan. Cuma ujian saya lepas kahwin tu lah je. Ujian saya lepas kahwin tu last saya pergi convention adalah di Sabah je. Last convention di Sabah. Itu pun lepas kahwinnya saya lah. Sebab saya masa tu PJJ dengan rumah je kan. Dia baru kahwin PJJ ni masalah sikit aja. Sebab kerja tak tenang kan. So bila dapat anak 2012 dapat anak, so saya terpaksa pindah ke Jengka je. So saya pindah ke Jengka, alamak, pindah Jengka kampung kan. So UiTM lah yang jadi tempatnya. Tapi di situ memang orang daripada Melaka pun datang, daripada KL pun datang pergi sana. Siap orang datang call saya, saya nak masuk UiTM, masuklah saya. Saya masuklah rezeki masing-masing. Saya punya intention masa tu tak kisahlah. Sebab hati ada kat Syalam. Tapi alhamdulillah Haji support juga. Haji Amran bagi kunci office lah. Kunci office. Kalau weekend saya balik lah. Selalu kan nak submit kan. Biasa-biasa nak submit, kena hantar form semua kan. Claim semua dan sebagainya. Memang kena turun office lah. Tapi yang Haji cerita, jiran-jiran kiri kanan depan belakang lah. Dia ni buat kerja apa ni. Pagi-pagi nak hantar anak nasiri. Lepas tu basuh kereta dia ni, kerja apa ni. Mama dia ni basuh kereta, hantar anak nasiri. Lepas tu saya cakap lah internet marketing. Lepas tu takkan full. Saya tu lah. Orang nampak macam saya tak kerja Haji. Tapi hasil saya buat tahun pertama, tahun kedua tu yang banyak mantu je. Tapi hasil saya tu memang drop masa tu. Sebab jiwa saya tak tempat kan. Saya memang tak nak duduk situ. Tapi terpaksa sebab orang rumah posting kat situ kan. Alhamdulillah 2014 dapat pindah Shah Alam balik. Dan ini memang tak pindah lagi insyaAllah. Maksudnya
Jadi faktor sekali kalau tengok tadi, you cakap jiwa tadi, kalau you cakap you apa ni keadaan tempat tak selesa tadi kan, betul? Betul. Itu salah satu sebab daripadanya, itu termasuk semangat kita pun hilang tu sebenarnya. Eh? Betul je, setuju. Jadi kalau setuju tak setuju, kalau dikatakan bila kita berniaga ni, drop ni, biasanya semangat, melibatkan semangat bukan yang apa pun, betul? 90% dalam mana saja. Okay, teruskan. 90% dalam mana, tapi nak berkata masa dulu sistem kita lain je. So saya based on keupayaan saya, so saya tak suka main jauh-jauh. Saya suka main sebab Haji Amran ajar 30 km sahaja radius. Yeah. So dalam tapi sekarang kita. Sekarang online, no problem. Satu Malaysia kita kan. Kita sekarang lah. Kita sebelum ni, tapi nak beritahukannya, itulah cabaran orang-orang lama lah. Saya feel aja lagi hebat cabarannya. Kan? So ini cabaran saya aja. So 2014 and then 2017 saya jadi agency manager ni. Okay. Baru jadi agency manager, saya dibayangkan 2009 sampai 2017. Lebih kurang 8 tahun lah. 8 tahun menjadi agency manager lah. Alapan nanti kita kupas dekat mana, dekat Itisas nanti lah. Biar kita kan dulu. Tak sabar dia orang nak dengar tu. Yes. Cuba next slide. Next slide tengok. Berapa next tahun? 8 tahun menanggung tahun rindu. Menanggung rindu untuk naik pangkat. Angka cerita kan dekat Itisas nanti. Betul. Lepas dengan cerita kan. So that's why bila 8 tahun tu pula, itu pun saya naik pun cukup-cukup syarat dia je. Cukup-cukup cara qualified kaya daripada takaful kelas tu, rezeki lah. Memang masa tu rezeki naik. So, cuma sistem lama. So, saya punya pergerakan tu masih slow lagi lah. Masih slow lagi tapi still okay lah. Cuma, apa yang saya dapat kat sini, buat takaful ni, dia bukannya 100 meter larian tau. Dia maraton. Maksudnya maraton ni kita lari, relax, maintain. Dia bukan berapa cepat kita naik, tetapi berapa lama kita boleh bertahan. Dan mengikut kajian, siapa yang 3 tahun pertama dia boleh sustain dalam takaful ni, insya-Allah dia boleh kekal lamalah dalam takaful ni. Tapi kalau ada pendapatan lah, kalau sustain tak ada pendapatan dia tak lama. Okey. So maksudnya. So kalau saya boleh sambung sikit kan? Boleh. Dia 1 hingga 3 tahun tu, macam kita pakai kain, selimut, kita nak selimutkan badan kita dekat kepala, kaki sejuk. Betul. 1 hingga 3 tahun. Betul. 1 hingga 5 tahun, kepala tutup, kaki tutup. Itu guru saya yang ajar. Oh, betul. 10 tahun, tetap dia boleh bagi orang lain untuk berselimut sama-sama. Terbaik. Tapi dekat Itisas, nanti kau ceritakan. Yes. Okay. Next slide. You tengok. So, itulah perjalanan saya sebelum sikit dalam takaful kelas daripada 2009. So, bila Itisas ni diwujudkan, memang terbaik aja. Memang terbaik lah. Okay, kalau kita tengok kan, dekat sini adalah sumber yang kita tengok di industri takaful yang diperhatikan ke sikit. Dalam kerajaan ni ini adalah antara industri-industri yang menyumbang kepada kerajaan lah. So kalau kita tengok betul. Dan kalau kita pasang kat sini, financial services tu takaful ada di situ. Sebenarnya siapa yang tak tahu, takaful sebenarnya menyumbang kepada ekonomi kerajaan sebenarnya. Betul. Menyumbang kepada ekonomi dan takaful kelas ni pun memang the only pioneer bumi putera syarikat yang ada dekat Malaysia ni yang kita kena support lah. Kita support, sebab kalau kita tak support sebagai rakyat Malaysia, di manakah tempatnya takaful kelas kan, kalau kita sendiri tak support kan. So that's why bila saya pilih takaful, memang dalam bank negara, selain list bank negara, kita boleh tengok ada lebih 13 provider takaful sekarang ni, bertambah lagi ada macam-macam jenis lagi. Cuma kita kena pastikan the only pioneer takaful yang ada, yang tidak perlu jual apa-apa produk selain takaful, adalah takaful kelas yang tinggal lah. Yang lain ada tapi yang tinggal lah takaful kelas. Tu yang membuatkan saya lagi maintain. Walaupun berbagai ombak dan duri berlaku kan, kita maintain dulu je. Nice. Kita layan je. Kita layan. Kita fokus pada penyelesaian
kesayangan. Ha, dan kita bagus. So, emosi kadang memang tenanggu, tapi kita tenanggu kita tie embrek sekejap. Ya, yeah, betul. Ha, kan? So, kalau emosi itu, bila emosi terganggu tadi, dia kena perlu ada kawalan dia. Bahaya je. Jangan dibawa emosi tadi berterusan untuk hanyut. Bukan. Ha, ada betul. Kawalan dia. Deep. Ya. Yeah. Itu lumrah. Itu lumrah. Betul. Next slide tengok. Okay. So, kita dah pasti takaful ikhlas ni, takaful especially takaful ikhlas menyumbang kepada ekonomi negara, dan takaful ikhlas ini memang dia berdaftar dengan Malaysian Takaful Associate. Okay. So, kalau kita tengok dekat sini, jadual yang dalam ni, daripada sumber bank negara, kita tengok bank negara, sumbangan takaful ini kita 2 tahun lepas punya lah. Sumbangan takaful tahun 2018, met 13.1 million lah. Okay. Billion. So, maksudnya, kita sumbangan ini campur semua satu Malaysia ni cerita. Ya, besar tu. 13 million. Maksudnya jumlah yang agak besar jugalah yang menyumbang kepada ekonomi negara kita lah. Dan kalau kita tengok kan daripada family takaful ni, business grow, contribution and grow ni, memang ada peningkatan. Tetapi peningkatan tu masih kurang lagi Haji. Masih kurang lagi sebab rakyat Malaysia kan ramai kan. So masih kurang lagi. Yeah. So next slide. Jadi Nur, yeah. Saya nak tanyakan. Kalau kita diberi petunjuk graf seperti ini, sebenarnya dia adalah memberi petunjuk kepada ejen-ejen itu sendiri, berapa peratus bahagian aku? Itu perlu ada dekat situ. Betul. Contohnya Teruskan. Ya. Ini nak menunjukkan itu kita bahawa menunjukkan. Yes, market yang sebesar itu, berapa peratus bagian aku ni? Itu yang kita kena aim. Betul. Market ni sangat besar ni, sangat-sangat besar. Yeah. Sangat-sangat besar. Kalau kita tengok memang sangat-sangat besar. Teruskan. Okey. Dan kalau kita ikutkan, kita dapat 0.1% pun dah kenyang lagi. Tujuh negasi lah. Oh, hebat. Tujuh negasi tak boleh makan ni. Okay, next slide. Betul. So, dalam takaful ni memang potensi untuk membina pendapatan memang cerah. Cuma dia bukannya sangat potensi. Betul, sangat-sangat potensi. Sebagai dan seorang ejen, dia kena cakap sangat potensi. Betul. Dan kalau kita comparekan dengan negara jiran kita je, sebagai Singapura sebagai contoh kan, peratus yang ambil takaful dekat sana insurans lah, memang almost dekat dah 100% lah kot rasanya, sebab dia orang setiap seorang mungkin lebih 1-2 polisi dia orang kena wajib ambil. Macam kita tak sampai lagi 85% cakap polisi takaful keluarga lagi. Itu kat Singapura lah. Kat Malaysia no. 85%. Itu dekat Singapura no. Betul. Dekat Taiwan, dekat Hong Kong no. Nak kahwin, bapak mertua tanya berapa sum cover yang kau ada. Dahsyat lagi. Yes. Kita tak sampai tahap lagi. Salah satu daripadanya, kalau nak kahwin tu, tanya berapa cover kau ada. Bila dia kahwin dengan anak aku, make sure anak aku mandi janda. Kalau dia meninggal, janda, anak aku tu kaya. Tu dekat Hong Kong tu. Saya baca satu artikel tu. Saya setuju. Sebab saya pernah cerita, tukang sapu Cina je. Dia sanggup keluar shilling tau, bayar insurans dia tau. Bayar insurans. Tanya, kenapa you sanggup bayar insurans? Dia kata, lu kalau saya tak ada duit, tak boleh mati. Ini Cina lah. Dia kata, tak boleh mati kalau tak ada duit. Yalah. So, cuma orang salah faham. Dia kata, takaful ni cerita mati. Memang kena cerita mati. Kalau tak ada cerita mati, memang kita tak ambil takaful. Kan? Tapi nak beritahu, takaful ni sebenarnya banyak lagi benda yang terlibat dalam takaful. Sebagai contoh, untuk lindung rumah kita, untuk lindung kereta kita, untuk lindung tanah kita, untuk lindung anak kita, macam-macam. Kalau kita yang paling penting takaful ni yang paling penting sekali mati empat perkara ni. Kita tak tahu betul itu yang pasti yang ni. Empat perkara yang Allah sembunyikan yang empat perkara Allah sembunyikan daripada kita tadi, di antaranya satu ialah ajal, yang mana ajal ni kita tak tahu bila. Betul, setuju. Ini kita hutang kalau banyak orang tu. Tapi nak
Betul, setuju je. Saya setuju dengan pendapat dia tu. Betul, betul, betul. Sebab benda tu pasti. Teruskan sebab, teruskan. Cuma nak beritahu yang lain yang first time lihat slide ni, nak beritahunya potensi dalam Malaysia ni sangat-sangat luas, sangat-sangat tinggi untuk kita terlibat dalam bidang takaful ni, sebab masih kita membutuhkan lagi ramai rakan niaga untuk support dan bantu kita untuk menjayakan misi untuk mempertakafulkan rakyat Malaysia yang ada 85% lagi yang tak ada takaful ni. InsyaAllah. Okay, next slide kita. Ya, yeah, mudah-mudahan insyaAllah. Okay, dalam kita tengok next slide. So rakyat Malaysia, tapi saya tengok sejak COVID ni kan, mak saya masuk hospital baru ni kan, saya cerita sikit pengalaman. Bila orang tua malah tak boleh nak ambil takaful lah sebab dah ada isteri kan. Cuma kita nak beritahu ni, masa COVID ni, hospital kerajaan ni dia dah pusatkan. Masuk pusat kat sini, hospital ni untuk kes COVID sahaja. So kalau hospital ni untuk kes saya. So mak saya daripada masuk hospital Tuku Jaafar, Semban. Masa tu sakit dada kan. Sakit dada dia paru-paru putih. So masuk situ. Lepas tu dipindahkan ke Jempol. Hospital Jempol. Kes dia sebab kata tak kritikal. Alhamdulillah tak kritikal dan COVID, dia naik kat Tengku Jaafar untuk COVID dan critical saja. So bila mak saya berada di Jempol, tapi tak boleh tengok je, musim COVID ni memang kita tak boleh melawat lah kan, video call. Ya, yeah, betul. So dia nak beritahu cerita, mak saya cerita, dekat hospital tu pun daripada Temeloh pun dihantar ke situ. Daripada Temeloh pun dihantar di situ. Area-area Pahang yang dekat-dekat Muazzam area situ, yang dekat dengan Bahau tu, dengan Jempol tu, dihantar ke hospital Jempol. Sebab apa? Sebab kita dah dalam musim COVID ni, hospital ni penuh sebab kita utamakan kes-kes COVID ni. So alhamdulillah masyarakat tu dekat sinilah takaful membantu kalau ada je. Sangat-sangat membantu. Betul. Sebab itulah tu, itulah dia peranan-peranan yang kita letakkan dekat ITSAS tadi. Peranan EP, peranan SEP, peranannya AD untuk apa? Untuk menyampaikan kepada masyarakat. Betul je, betul. Isu dan masalahnya, itulah dia solusinya ialah dengan takaful tadi. Betul. Kan? Betul, setuju. Kalau kita tengok, teruskan. Kalau kita tengok slide yang dipaparkan ni di skrin dashboard ni. Kalau gambar di situ, setiap family, setiap keluarga yang punya suami dan anak-anak memang ada tanggungjawab yang perlu dipikul. Antaranya biasanya setiap orang ada hutang. Especially hutang kereta lah. Hutang belajar sebab yang ambil PTN, hutang belajar, okay, loan personal nak kahwin kadang-kadang ambil loan, okay, dan rumah ada sewa ataupun sebagainya. Tapi kebanyakan kita yang berada di pusat bandar ataupun area bandar ni, kebanyakannya suami isteri bekerja untuk tampung kehidupan di bandar, yang gaji 3,000 adalah miskin sebenarnya di bandar lah, okay, gaji 3,000 adalah miskin di bandar, so terpaksa kerja. Dua-dua pasti terpaksa kerja. Dan sumber ikan tu datang daripada dua sumber. So dengan yang ada, dan jika kita tidak buat perancangan awal, especially pasangan suami isteri yang tidak boleh buat perancangan awal, jika salah satu sumber hilang, iaitu salah satu sumber itu hilang disebabkan kematian salah pasangan, sumber ataupun bebanan yang ditanggung oleh pasangan itu biasanya akan terciciral lah. Akan berpindah ke rumah yang, kalau bersama ni duduk banglo ataupun duduk apartmen, mungkin duduk rumah yang lebih kecil dan disewa, atau rumah sebelum ni ada kereta mungkin dia ditarik. Sebab apa? Disebabkan tak merancang keuangan. So kita sebagai rakan niaga di kisah ni kena terangkan kepada mereka di luar sana dan yang lain yang nak bantu. Betul. Kita wajib bantu terangkan kepada mereka sebab kebanyakan mereka tak ambil tahu sebenarnya. Dan kebanyakan mereka biasanya dah terantuk, baru nak tergadah, baru dah terkena, baru nak ambil takaful. Saya pernah pengalaman saya, orang call saya nak ambil takaful. Ni kalau orang call ambil takaful ni, suspend lah kan. Apa hal ni? Ni kawan saya sebenarnya. Adik aku dalam ICU lah, nak ambil takaful. Allah, saya tepuk dari. Tepuk dari lah apa. Dalam ICU lah, macam mana nak ambil takaful? Saya kata, tak apalah, kita doakan. Bagi semangat je lah. Kita memang cakap tak boleh lah. Dan saya pernah experience one of the ex-CEO, so some VIP lah call saya. Dia tak declare dia datuk, tapi saya tengok dia datuk. So dia invite saya datang rumah dia, cerita pasal takaful semua. And then bila saya cerita sembang-sembang pasal takaful ni, saya check alamat, semua penyakit dah ada lah ni, memang tak lepas ni kan. Tapi nak beritahu punya, dia bekas CEO. So saya tanya, kenapa datuk tak ambil sebelum datuk kena-kena ni semua? Dia kata masa saya tu, saya kerja, semua ada.
saya CEO kan, semua ada lah. Semua full cover. Full cover katanya CEO kan. So bila dah pencen, tak ada. So baru tu nak ambil. So memang saya tarik secara halus lah. Kita layan juga, tapi second appointment saya beritahu memang tak boleh ambil lah. Memang tak boleh ambil. Memang dia nak bayar mahal pun memang tak boleh ambil lah. So nak beritahunya takaful tu ambil ketika kita sihat. Dan ketika kita masih ada kemampuan lah. Dan kebanyakan orang dia sedar takaful ni tak perlu sebab company dah cover. Betul. Benda tu betul. Cuma kita kena prepare juga akan datang sebab kita tahu. Dan kalau kita tengok dalam perbentangan di parlimen sekarang ni dah menyatakan kos medical hospital pun telah dikurangkan oleh pihak kerajaan dan kos meningkat. So kita sebagai rakyat Malaysia yang mempunyai yang mempunyai fikiran waras, yang mempunyai pendapatan, rancang letakkan. Kebanyakan orang dia bila dapat gaji ni first start, bila orang yang baru kerja lah, bila dapat gaji dia aim adalah kereta je. Aim kereta. Orang ni biasa orang dah perlu kerja lah, dia aim kereta. Boleh beli kereta, tak apa, tak ada masalah, belilah kereta. Cuma bagi yang makan gaji, saya nasihatkan bagi mereka yang makan gaji, belilah kereta nilainya setahun gaji anda. Bukan beli ikut kelulusan bank. Sebab apa? Kalau gaji anda betul. Ya, kalau kita beli harga ikut kelulusan bank, anda akan sengsara. Mungkin pergi kerja naik komuter, mungkin pergi kerja tumpang kereta kawan sebab ada kos-kos tersembunyi dekat situ. So itu bagi yang makan gaji, tapi bagi orang bisnes tak ada masalah nak beli kereta mahal, cuma income tu dia dapat. Cuma itulah solusi yang kita dapat bantu, sebab masalah-masalah ini yang kita kena terangkan kepada masyarakat di luar sana tentang persediaan sebelum berlakunya musibah-musibah yang kita tak ada. So dari melalui ITISAS dengan bantuan masyarakat takfir kelas ni, kita nak lindung masyarakat masyarakat khususnya supaya bersiap sedia jika berlaku sebarang musibah. Next slide. Next slide please. Ada delay sikit. Okay. Berbalik pada pendapatan ni, dalam takaful ni, the sky is not the limit. Maksudnya pendapatan dalam takaful ni, okay, kita tengok pendapatan dalam takaful ni memang tak ada limit lah. Selagi mana kita berusaha, selagi mana tim kita berkembang, semakin itulah kita punya pendapatan meningkat. Dan masa saya kerja dulu je, ya, saya kerja dulu, saya kena overtime je. Maksudnya saya kena datang Sabtu Ahad. Masa tu bukan kerja, saya pedikal. Masa tu pedikal tak ada gaji pun sebenarnya, kan? Dia allowance je, allowance. Cuma bila saya tengok kat situ, letih lah. Sebab saya tengok kena datang Sabtu Ahad kerja kan. Tapi gaji time tu juga. Sebab engineer dia tak ada allowance. Engineer tak ada overtime. Engineer tak ada overtime. Kerja kena siap, tapi overtime tak ada. So saya, ini tak jadi ni kan. So saya nampak kat situ dan memang saya tak boleh bekerja under control orang lagi. So saya bila saya kerja dengan orang ni, saya, tak boleh pergilah. Sebab kita ada target-target kita, tapi target kita disekat. Sebab kita kan under control, so disekat. So dalam takaful ni, kita punya pendapatan ni tidak disekat. Selagi mana kita boleh achieve. Tak ada orang marah. Betul. Kita je yang tahu apa pendapatan kita. Jangan emboh je lah. Takut orang kejar je. itu sebab, Nur, kalau kita tengok, kan, kita tak bersendirian sebenarnya sebagai wakil takaful tadi, kan, yang menyertai kat ITISAS tu, cuba kita tengok tu. Siapa yang ada? Betul. Betul. Kalau kita tengok rakan-rakan niaga di kalangan kita ITISAS ni, bagi mereka yang baru pertama kali dengan ITISAS ni, tengok rakan-rakan kita niaga kita terdiri daripada doktor, jurutera, peguam, pegawai, bank, kakitangan kerajaan, kerja industri, dan mereka semua ada yang dah pengalaman 10-20 tahun, dah ada berkelamaan, ada yang baru juga, dan ada yang bekerja sendiri. Dan nak buktikan kat sini, di latar belakang apa pun anda, daripada bidang apa pun anda, jika anda berminat dalam takaful ni, anda boleh buat. Tak ada masalah. Sebab saya nak tambah sikit, Noh. Saya nak tambah sedikit. Kalau tengok doktor, lawyer, businessman, CEO, kenapa dia orang menyertai ITISAS? Salah satu faktornya ialah, faktor utamanya ialah, kalau kita lihat dekat situ, kalau kita buat rumah tu nak bagus, ataupun kalau kita nak buat satu-satu kuda-kuda, dia mesti nak ada tali angin. Betul. ITISAS ni lah tempatnya tali angin. Untuk memastikan bahawa, betul. Sekarang ni kalau kita tengok, kalau kita tengok yang
kategori pendapatan T20, M40. Dalam keadaan COVID ni lah, yang T20 pun turun kepada M40. Jangankan lagi yang M40 turun kepada B40. Sebab itulah itisas, peranan itisas tadi. Kalau no setuju, itulah cagak dia. Ada pencagak dia. Pencagak dia. Betul je, saya setuju. Next slide. Tapi memang betul-betul je, memang ramai dalam itisas di kalangan profesional. Sebab itisas ni kalau yang first time dengar, itisas ni kita apa ni, dia LLC Bumi Putra yang pertama, anda takaful kelas, LLC Bumi Putra yang pertama, anda takaful kelas yang patut kita support. Sebab kita dah okey dalam beza itisah ni dengan saya sebelum ni sistem agensi, itisah ni ni membuatkan kita jadi seorang usahawan aja, sebab kita boleh register under company aje, terus jadi CEO aje, dalam kad boleh tulis CEO aje, kan. So kita yang develop company kita, team kita, kan, dan benda ni yang bagusnya dia membuatkan kita, minda kita berubah aje, bukan salesperson dah. Benda kita bukan sales, tapi business dah. Bukan self-employed dah. Kita dah jadi businessman dah. Sikit lagi dah jadi investor je. Sikit lagi jadi investor. Kan? Bila sampai satu tahap lah. Yeah. Okay? So sebab itu kalau kita tengok, kalau saya tambah sedikit, itisas tadi, bila you join itisas dengan secara tidak langsung, dia mengubah mindset kita daripada seorang ejen kepada usahawan. Itu yang tu kena terangkan tu. Betul. Setuju. Sebab kalau kita sebelumnya lah, sebelum saya awal-awal dulu, bila saya masuk takaful peringkat awal tahun 2000, awal-awal tahun pertama, tahun kedua tu, kita nampak sale je. Kita nampak sale, kita nampak komisen je. Kita tak nampak lagi yang jauh lagi. Yang jauh yang boleh membina kita punya legasi je. Meninggalkan legasi sebab bisnes ni, kalau ikutkan bisnes, kita boleh waris je. Kita boleh waris, itu namanya bisnes. Kalau kita bisnes tak boleh waris tu, itu kerja lagi. Kerja lah biasanya. Kerja tak boleh waris. kan? Kalau kerja, kita gaji RM10,000. Waktu kita nak gaji tempat kita, dia tak boleh dapat gaji RM10,000. Betul-betul. Itu nak jadi cerita tu, bisnes dengan kerja tu, itulah bezanya. So dalam itisas ni sendiri, kita tak ada produk nak. Kita tak pernah risau buat jenama sendiri, kita follow terus. Kita follow je terus. Dan kita tak perlu, sekarang ni lagi canggih je. Dulu susah sikit lah, kena ada office sikit lah. Sekarang ni dekat mana-mana boleh bisnes je. Tak ada masalah. Okay? Betul. Sekarang ni pula, memang baru ni keluarkan hari ni, maksudnya polisi pun sekarang dah e-polisi dah. Online polisi dah. Bayar dah pakai buku-buku polisi dah. So sekarang ni, semakin lama semakin canggih, sistem semakin membantulah, memudahkan urusan kita sebagai rakan niaga. So siapa-siapa yang nampak kat luar sana, tak nampak career agent ataupun takaful ni sebagai yang boleh ke hadapan, anda lihat kat sekarang ni berapa ramai dah berjaya. Tapi ramai juga tak berjaya je, sebab benda ni bergantung pada kita tak tahu kalau kita tak cuba. So kena cuba dulu. Kita kena cuba dulu. Okay? Dalam itisah ni pula, kita tak perlu nak berbelanja iklan lah. Tak perlu nak belanja iklan, masuk Bebok ke, buat website sendiri ke. Betul. Nak buat website tu berapa harganya? Paling tidak pun 3-4 ribu. Yes. Itu pun tak confirm lagi kopratnya ni. Ini percuma je no. Yes. Percuma je ji. Faham tak faham nak guna je ji. Belajar. Faham tak guna je. Okay. So dia punya kita nampak kan. Okay, next slide. So itu sangat-sangat membantulah. So daripada sudut iklan, daripada sudut pejabat, semua kita dah settle lah. Sebab kita ada sistem boss tadi. Sistem boss tadi yang monitor kita setakat ni. Okay, sistem boss ni, okay, apa yang bila kita join ATSAS ni, apa yang kita dapat yang kita tak nampak, yang membantu bisnes kita ialah dalam sudut ICT lah. Centralized database. Apa benda tu? So kita automatically ada portal. Okay, dalam portal, so kita boleh lihatlah apa segala detail-detail pelanggan dan sebagainya. Dan kita ada ikisah website. Apa dalam ikisah tu? Detail. A sampai Z. Data belakang, background, semua ada. Okay? Semua tu komplit. Ya, so, kita pun ada agent mobile, boleh search dan sebagainya lah. So, dalam ikisah ni, kalau kita tengok sistemnya memang dah canggih lah ni.
memang canggih lah. Yeah. Ha, tinggal lagi faham tak faham, guna tak guna. Yeah. Tapi nak beritahunya, untuk generasi Gen Y, benda ni simple lah. Simple, tak ada masalah. Memudahkan kerja lah. Yeah. Next slide kita tengok. Yeah. Okay. Next slide. So, sistem-sistem ni kalau kita tengok, dulu memang tak ada je. Zaman-zaman 10 tahun dulu memang tak ada. Okay, yang ni yang orang cakap mesin buat duit je. Ni mesin buat duit dia ni. Tapi sebelum dia bukan mesin buat duit. Dia je cetak duit. Dia panggil popcorn. Oh, popcorn. Macam popcorn. Popcorn dia meletup-letup pop-pop-pop-pop macam tu. Sedap. Kalau nak jadi. Kalau nak jadikan tu, nak jadikan popcorn tu, itu yang kena, maknanya kita kena bertarung. Kena bertarung apa? Mindset kita ni tadi. Setuju. Kita back sikit slide tadi. Yang mana tu? Back sikit slide tadi. Oh yang itu slide kemudian. Okay, tak apa. Kita next slide. Kita buat next slide. Saya nak cerita yang popcorn tu cepat sikit je. Sebab masa kita dah lebih dah ni. tak apa, kita next slide ke depan. Terus lagi next slide. Right? Kita cerita rahsia yang betul-betul rahsia ni je. Boleh ni? Boleh. No problem. Okey, yang ni kalau siapa-siapa yang dah jadi rakan niaga, so siapa-siapa nak lihat kita punya website, kita punya Facebook, boleh log in terus tadi, website tadi. So next. Okey. Next slide. Sebenarnya kita tengok No punya slide tu, No kena fahamkan dengan rakan-rakan kita ni bahawa anugerah tetap kita bagi. Dan yang keduanya, ITISAS ni menyediakan yang material dengan non-material. Betul. Itu penting. Betul je. Ramai yang tak tahu tu. Okey, salah satu sebab takaful ikhlas ni saya pegang betul-betul sebab ni satu jihad sebenarnya. Dan satu ibadah. Sebab kerja tu kan satu ibadah. Amin. Okay. Sebab ibadah. Sebab tapi kena sumber yang halal. Halal tu ibadah. So dari sudut company, insyaAllah kita ada panel syariah yang pantau company kita. Dan company kita alhamdulillah bayar zakat setiap tahun. So daripada sudut company lepas, dari sudut program pun lepas, insyaAllah. Cuma bila kita bantu lagi, okay. Cuma kebanyakan orang silap faham. Bila dah lama ambil takaful especially, dia akan rasa membazir lah kau ambil takaful, tapi dia tak faham sebenarnya dalam takaful ni dia ada elemen tabaruk, sebab akad kita berwakalah dan tabaruk, elemen derma dekat situ. Secara tidak langsung kita memberi setiap bulan yang tanpa kita tahu nilai dia, dan tangan kanan bagi, tangan kiri pun tak tahu, dan tangan kanan pun tak tahu berapa nilai yang kita tabaruk dan berapa siapa yang kita bantu. Dan benda ni lah yang kita harapkan bila kita dihadapan di padang mahsyar nanti, bila mana kita perlukan bantuan, tiba-tiba datang bantuan ni yang kita tak sedar punya kita dah menyumbang dalam takaful ni. Takaful ni membantu kita, menyelamat kita daripada api neraka, insyaAllah. Okay, benda ni yang kita kena faham. Bila kita menyumbang di takaful, bila kita tak claim, kita memang tak nak claim. Kita kalau boleh nak sihat. Kita nak sihat sebab kalau sakit ni banyak benda yang menyukarkan. Tapi bila sakit, tapi kalau boleh sakit sikit-sikit tu kena ada jugalah, menghinsafkan sikit. Kita ni asyik sihat dia bahaya juga. Jadi Fir'aun pula nanti kan. So kita kena ada juga. Tambah sedikit no. Tambah sedikit, no tambahkan lagi sedekah. Itulah dia konsep. Betul. Dia niat sedekah tu. Betul. Sejak tambah Rasulullah itu. Lagi dah hajar dah. Dalam betul, hadis betul, banyak betul. Hadis jumpa. Sedekah betul. Tu memang tanah paku-paku untuk kejayaan sukses dunia akhirat. Sedekah tu. Itulah yang ada dekat takaful sebenarnya. Betul. Inilah yang kita kena perjuangkan dan menjadikan memberi kesedaran kepada rakyat Malaysia yang sebelum ni ambil konvensyen wajib pada tukar kepada takaful. Kita kena betul. Siapa yang terlibat dalam konvensyen ni, mudah-mudahan dibukakan pintu hati untuk kita berhijrah ke takaful. Amin. Kita berhijrah ke takaful bulan sebab petunjuk Allah dah tunjuk banyak dah. Bila satu kejadian berlaku, Allah nak bagi petunjuk kepada kita. Dunia pun dah tua dah, Ji. Dunia ni pun dah tua dah. Betul. Kita kena memperjuangkan ke arah yang diredai Allah lah. Okay? So, dalam takaful ni, memang secara tidak sedar kita menyumbang keadaan akhirat. Kita tak sedar. Tapi kebanyakan orang nampak dunia dulu, Ji. Cuma kita niatkan dalam hati kita ni, bila kita jadi rakan niaga, jadi dalam bidang takaful ni, pendapatan tu hanya letak di tangan, bukan di hati.
kalau kita letak di hati, yeah, bila berlaku satu kekilafan atau berlaku antara yang baik, yang jahat dan yang batil, kita boleh lepaskan saja daripada di tangan kita. Kita follow yang hak. Itu yang paling penting dalam yeah, hati. Mana-mana yang dulu buat apa-apa saja pun, dalam hati kita letakkan akhirat. Sebab bila kita letakkan akhirat, insyaAllah apa yang ada di tangan ni datang sendiri-sendiri ni, insyaAllah. So berbalik kepada kita punya itisah punya pendapatan ni, dan saya pun pernah, saya pernah kat awal tadi, saya selepas saya kahwin, saya diuji dengan bisnes yang drop lah. Tapi saya dapat survive sebab saya ada passive income tadi. Saya ada passive income tahun pertama, tahun kedua yang membantu. Walaupun bisnes saya yang setahun ketiga tu tak cantik lah orang kata. Ada bisnes tapi tak cantik kan. So nak beritahunya dekat sini yang saya nampak, kalau saya buat bisnes biasa yang active income, kalau saya tak bekerja, saya tak dapat income. Kalau saya tak buat bisnes, saya tak dapat income. Tapi dalam takaful sistem yang kita ada ni, membantu kita. So, dalam takaful ni, komisennya lebih kurang 6 tahun. 6 tahun komisen kita dapat di setiap satu polisi yang kita submit. Dan ditambah dengan komisen-komisen lain. So, inisiatif pun kita bagi. Dulu kalau kita sistem lama kita guna, kita start dapat recruitment insentif bila mana kita jadi agency manager. Tapi di ITSAS kita boleh dapat dalam masa 3 bulan pun dah boleh dapat dah. Kalau kita betul. Itu 8 tahun. 8 tahun tunggu tu. Yes. 8 tahun. 8 tahun daripada ada rambut dah kurang rambut je. Kesian dia. Kan? Okay. So tapi itulah perjalanan ni, Allah dah tentukan, ada hikmah je lah, saya bersangka baik lah. Ya, yeah, kan? Ada hikmah dia, kan? Betul. Tak jumpa ikhtisar ni, kan? Kalau dah pergi, betul. Ikhtisar lah, kan? Betul. Okay, so dalam sistem ikhtisar ni sangat-sangat membantu sebab kita ada survival income, kita ada pension income. Okay, dan kita ada passive income. Dan passive income ni boleh dirasai di peringkat awal lagi, Ji. Di peringkat awal, dalam masa setahun dah boleh rasa, Ji. Kalau cepat dalam 3 bulan dah boleh rasa lah passive income ni. Dan kalau kita dalam bidang yang Ji. Dan dekat ITSAS yang diketuai oleh CEO kita, 100 yang boleh buat hasil cuma 20, antara 20,000, 30,000, 40,000 saja. 70% dalam setiap company. Nak pergi betul, mana? Betul. Itu wujudnya ITSAS tadi. Betul. Itu idea-idea mereka-mereka ni yang memang nak membantu kita supaya ramai lagi usahawan-usahawan kita yang boleh berjaya. Itu betul. Ceritanya tu. Betul. Setuju. Kita cuba next slide. Memang sistem ITSAS ni sangat-sangat membantu sebab betul aja kata tu, tak ramai yang dapat achieve target lebih dari 100,000 sales individu. Tak ramai. Yang 30,000 setting tu memang ramai lah. Betul? So, cuma bagi yang mereka yang first time tengok ITSAS ni, benda ni mungkin anda tak perasan, Retirement Provident Fund ni, Retirement Provident Fund, siapa yang tak pernah dengar, dia semacam EPF lah, ataupun KWSP. Tapi KWSP kalau kita compare kan, dia tolak gaji. Yeah. Yang ni tak tolak gaji. Okay, maksudnya tak tolak commission. Ni kita dapat dari extra lagi, pendapatan, tapi gunanya masa kita nak pension nanti. So kita boleh keluarkan duit ni macam duit EPF dan dia dikira sebagai 0.3% daripada produksi kumpulan, 0.6% produksi individu tahunan. Benda ni tak semua orang ada. Tak semua syarikat ada je. So alhamdulillah. Betul. Alhamdulillah. Nampak sebab je ITSAS ni kalau kita tengok pun sendiri, dia punya BOD pun di kalangan ni orang yang berkelamaan je lebih 10 tahun. So memang dah nampak dah benda ni perlu je. Memang kita dah nampak memang perlu. So kita harap ada lagi cantik lagi lepas ni, Ji. Kan? Okay. So kalau kita tengokkan, okay. Kalau siapa yang adalah level agency manager di luar sana. Insya Allah. Okay, level agency manager. Benda ni dia pasan agency office maintenance. So yang di ITSAS kita bagi juga RM60,000 setahun. Okay. Untuk business development expenses pun kita bagi RM10,000 setahun. So benda-benda ni disediakan dalam ITSAS. Sangat-sangat membantu. Selain support sale, overriding tadi, okay, ni extra lagi ITSAS bagi. Dan ini benda-benda yang kita tak perasan. Benda ni semua orang boleh dapat. Tak ada sekatan. Tu yang penting tu je. Tak perlu ambil tanda tangan leader je. Boleh dapat. Semua boleh ambil, tak ada masalah.
Next tak payahlah nak merayu-rayu. Ah, tak payah merayu. Mengajuklah nanti. Betul. Masam-masam muka je. Ah, dalam Islam tak nak tu semua. Betul je, setuju. Okey. Yang ini yang paling best ni. Ya, memang Itisah ni memang jaga betul lah. Memang dia jaga betul lah kebajikan dan penitafan ni. So, insyaAllah, perlindungan tarafu kematian kelompok ni dia bagi percuma je. RM40,000. Untuk MD. Ini yang dipanggil non-material tu. Betul, setuju. Ah, setuju. Ramai yang orang tak nampak. Betul, betul. Ah, benda ni, yang benda material ni. Tu tadi, yang bentuk komisen. Hmm. Ah, itu insentif, yang bentuk keuangan. Tapi yang berbentuk non-material, banyak yang Itisah bagi. Ni bagus ni, bagus ni sebab kita kadang-kadang duk sibuk hal orang, kita tak terfikir kita punya ni. Ya, ya, ya. Tapi dapat company support ni, kira alhamdulillah aje. Kan? Amin. Bukan senang dapat ni. Kan? Bukan senang dapat ni. Kita mohon aja dengan Allah Itisah sukses terusnya. Itu aja. Betul, betul. Yang ni siapa-siapa nak jadi rakan niaga cepat-cepat. Ha, dah jadi rakan niaga cepat-cepat jadi AD. Cepat-cepat jadi ACP, cepat-cepat jadi AD, cepat-cepat jadi MD. Dapat percuma perlindungan ni. Bukan bayar ni, free je kan? Ya. Yeah. Ah, free. Kita bagi sampai bencin kot dia. Ya, sampai macam mana you boleh sustainkan you punya target, you punya apa ni, requirement tadi, you still on terus dapat. Betul, betul. Bagus, bagus je. Bagus ni. Ni orang lain, kalau kita buat company sendiri, ni tak dapat bagi lagi je. Ni kita follow je. Ya. Yeah. Kita follow je. Okay, next slide. Kita tengok. Okay, Ji. Yang ni, macam awal tadi saya cerita, convention saya pergi peringkat pertama, tahun pertama saya pergi ni. So, yang ni, yang di-offer, yang convention diberi oleh syarikat Takeaway Class kepada rakan-rakan niaga yang baru, yang tak sampai setahun lagi. Okay. Macam saya dulu, saya dapat RM30,000 FYAC. FYAC tu maksudnya duit tu dah dapat collect RM30,000. Yang ni RM50,000 FYAC, duit tu tak dapat collect lagi 100%. Cuma bayar. Kau punya dulu FYC. FYC betul. Dulu FYC. So, yang ni FYAC. Buat kerja tak sampai setahun pun boleh pergi je. Boleh AC dapat tu namanya analyze. Analyze. So, siapa yang baru-baru rebut peluang ni. 24 kes saja, RM50,000 lebih kurang FYAC, RM50,000 FYAC, boleh pergi umrah. Umrah dengan Kazakhstan je. Pilih salah satu . Oh, dahsyat ni. Okay. So, nak beritahunya, umrah setakat yang sebelum ni lah je. Sebelum COVID tu. Yang sebelum-sebelum ni, yang zaman-zaman Haji dulu pergi tu, memang VVIP yang package je. Ya, yeah, betul. VVIP kan, tak ada RM8,000-RM10,000, tak lagi je. Mm-mm. So inilah antara konvensyen luar negara. Kebiasaan kalau anda nak pergi secara percuma, rebut peluang ini untuk rakan niaga yang baru. RM50,000 FYAC. Kalau dah pergi umrah, dah pernah pergi umrah, dah pernah pergi haji, up sikit RM90,000 FYAC, kita pergi Scotland. Percuma. Sediakan pasport je. Ya, betul. Pergi percuma. Untuk rakan niaga baru, try achieve. Okay, yang ni lagi best. Tapi yang ni untuk awal tahu je, bulan April baru kontes je. Bulan April sampai ni. Cuma ini insyaAllah benda ni biasanya tak akan kelas setiap tahun ada je. InsyaAllah setiap tahun akan ada. So yang ni just ambil tahu je dulu. Tiga buah kereta BMW 3 Series ni. Okay, siapa yang, dia ada syarat-syarat dia lah. Syarat-syarat dia untuk kerja yang baru, yang first time tengok ni. Dan yang baru nak jadi ejen ataupun tak ingin pun nak jadi ejen, bila nampak kereta ni nak terus jadi rakan niaga, teruskan peluang anda. So bila anda achieve certain syarat, Takeaway Class tolong bayarkan pendahuluan kereta ni dan ansuran selama 6 bulan pertama. The first time Takeaway Class offer je kereta ni. Oh, rasanya berapa tahun dah tu? 2003, 17 tahun je. Baru offer sekali kereta. Oh, dahsyat ni, dahsyat. So yang baru-baru cuba grab. Ayah lama pun boleh grab juga. Tak ada masalah je. Boleh. Boleh. Nak tak nak je. Boleh. Okay. Next slide. Tapi balik pada niat kita tadi aja. Material tu nombor dua. Yang penting airat je. Okay. So dalam itu. Okay. Ini antara kita punya. Kejayaan. Kejayaan lah. Kejayaan. Yeah.
So siapa yang join group kita ni, setiap tahun kita akan ada anugerah. Anugerah, betul. Yeah. Betul. So siapa yang layak dia akan dia jemput lah. Dan peringkat awal ni semua kita jemput ya. Semua kita jemput. Okay. Okay, next. Kita punya ni sampai pukul berapa? Ini dia? Sebenarnya kalau you faham, ini kita buat dream chaser. Menentukan hala tuju kita. Betul. Itu penting. Betul. Dalam apa-apa juga, kalau kita nak buat kejayaan, kita mesti bercampur dengan orang-orang yang positif. Setuju. Dan kita meletakkan matlamat kita dengan diisi dengan ilmu-ilmu yang berguna untuk kejayaan duniawi, ukhrawi. Betul. Sebab bila kita join dengan orang macam ni, kita dah shortcut untuk berjaya je. Ya, betul. Kita dah shortcut untuk berjaya. Betul. Next slide. Ini tadi gambar tadilah. Kan? Okay. Okay, next slide. Okay, dulu je TBE ni kita belajar sendiri je. So sekarang ni sekarang ni dah ada dah. Ni boleh tengok dalam YouTube je eh. Depan mata saja. Nak ambil TBE. Ni saya nak kongsi sikitlah. Ya, mana-mana rakan-rakan niaga kita yang nak pergi masuk ataupun nak pergi ambil exam TBE, ambillah modul yang telah disediakan oleh kita punya CEO ni. Saya lihat daripada apa kajian yang saya punya sendiri, 90% lulus. Oh, dahsyat ni, dahsyat. Betul. 90%. Betul. Yang 10% tu saya rasa dia tengok tapi dia tak masuk. Dia Allah nak suruh dia ambil kali kedua. Betul, betul. Bila kali kedua ni tadi, kehebatannya makin luar biasa. Betul, setuju, setuju. Kalau tak lulus yang kedua, ketiga, lagi lebih luar biasa lagi. Betul. Ada sampai 7 kali pun ada je. Ada. Tapi kita nak supaya mereka ni, dia punya, apa ni, kata orang tu, fast action untuk lulus, dapatlah fast result dia. Dapatlah dia, imbuhan dia. Betul, setuju. Next slide. Okay, yang ni memang dekat internet pun kita boleh tengok je kan? Semua internet. Betul. Ni. Semua internet. Kita punya ni Ustaz Wan Zain Mizan. Ya, okay. Yang bestnya dekat IKISAF ni, setiap program yang disiarkan secara live ni telah disavekan dekat kita punya YouTube. Betul. Tak percaya, masuk 3 tahun esok, you buka je, you tulis IK je dah keluar IKISAF. Betul. Lagi 3 tahun lagi, you tulis I saja, I tulis I saja dekat YouTube, keluar IKISAF. Oh, nasihatlah. Kau bayangkan macam mana punya kehebatan tu. Kita nak ke arah tu lah. Mujahadah ke arah yang baik. Betul, betul. Jadi kita nak supaya seluruh warga Malaysia khususnya, tak kira Sabah, Sarawak, kalau boleh kita masuk, joinlah dekat kita IKISAF. Jadilah betul. Sama-sama untuk jadi warga takaful. Ataupun warga takaf ikhlas sekaligus menjadi warga ikhtisas. Sebab kita punya sistem semua dah cantik je. Online je semua. Majority banyak benda dah mudah. Alhamdulillah. Next slide. Cuma rajin tak rajin nak buka aje je. Kan? Betul-betul. Ya, ini pun kita punya... Okay, kalau kita tengok, kita pun ada iklan je kan? Dekat job Malaysia kan? Ada, kita bukan kan? Dekat FB saja, dekat LinkedIn, LinkedIn pun kita ada. Suruhlah dia orang masuk ramai-ramai. Mendaftar kat situ, ramai grup-grup kita dekat sana. Betul, ada CEO betul. Kita pun ada kat sana. So kita tahunya dalam ITSAS ni ada yang pakar untuk cari rakan niaga je. Ya, itulah namanya. Bila kita kerja berjamaah tadi, dalam kalau kita bekerja berjamaah tadi, kadang-kadang kalau kita tengok lari relay 400 meter. Kan? Satu speed, satu lagi relax. Betul. Tunggu lagi passing pattern, speed lagi. Betul. So energy tu tadi yang kita perlukan.
Tujuh. Support each other tadi yang kita perlu. Itulah yang ada dekat iktisas. Betul. Bila kita bekerja ya? Ramai, ramai-ramai bekerja, hati kita happy. Niatkan kita punya hati kena bersih dulu. InsyaAllah. Itu saya setuju je. Saya selalu nasihatkan masa saya mengajar tuition dulu untuk student-student saya, hati kena bersih, baru ilmu senang masuk. Ya, yeah, betul. Maafkan betul. Orang selalu. Setuju, setuju. Betul, betul. Jangan berdendam. Maafkan saja terus. Sebab baru lepas je. Kalau ada dendam, dia lambat je gerak je. Lambat, lambat, lambat. Lambat, dia eh? Lambat. Betul. Lambat. Betul, betul. Dia ada blok. Betul, ada blok, betul. Ada blok. Next. Okay, next. Okay, ni biasalah. Kita memang sentiasa bersama-sama je, eh, merancang untuk kerja. Yeah. Next. Ada soalan ke, Ji, nak tanya, Ji? Kalau ada soalan-soalan tu bolehlah disoalkan. Dalam komen, Ji. Dalam komen, Tengok dekat sini ada 14 orang ni. Ada chat dekat sini. Mohon maaf tuan-tuan yang dihormati. Okey. Oh, tak ada siapa-siapa yang nak tanya ni. Diorang semua faham ni. Alhamdulillah, senang kerja kita je. Okey. Kita ada body-body system. Okey, inilah. So kita okey, terus next. Kita ada sebenarnya dalam grup junior tu hari-hari Cik Usaini tu lontar. Hari-hari. Betul. Bagi motivasi. Tak cukup dekat kita punya WhatsApp group. Dekat mana? Dekat YouTube kita Telegram ada. Telegram je. Jadi saya nak cakap, contohnya macam sekarang ni kejayaan. Kenapa rahsia-rahsia kejayaan tadi? Salah satu daripadanya inilah program-program kita panggil nama-nama artis, nama-nama betul. Yang besar untuk bersama-sama betul. Dengan dekat ITISAS. Betul. Ini kita jemput ni program-program sebelum ni, mereka ni pun faham. Perjuangan kita je. Ya, yeah, betul. Mereka pun nampak kepentingan takaful ni. Dan pendek kata, kita di ITISAS tadi tidak bersendirian. Betul, betul, betul. Tidak betul. Bersendirian. Betul, setuju. Next slide. Next slide, please. Okay, Ji. Yang perlu faham ni, Ji. Ini yang power ni, Ji. Ini yang power ni. Compare dengan sebelum ni, Ji. Ini yang menyebabkan saya cerita awal-awal tadi tu, kita tak nampak sales semata-mata, Ji. Kita tak kejar. Kita kejar, million income, Ji. Million income dekat sini lah. Dia punya kunci dia. Dia punya formula. Dia punya mission. Popcorn tadi, Ji. Dekat sini lah. Okay. So kalau yang kat luar sana yang first time tengok ni, kita bermula dengan rakan niaga dulu ataupun kita panggil EP, executive partner, dan nak jadi executive partner senang je. Daftar TBE, okay, daftar syarikat, isi kontrak semua, terus jadi rakan niaga, terus boleh buat sale, achieve 30,000 FYC, tak kisah berapa lama, dalam masa setahun ke. So terus jadi senior executive partner, belum cukup setahun dah jadi senior dah. Senior executive partner. Apa kelebihan senior executive partner ni yang tak ada dengan compare dengan sistem sebelumnya saya masuk awal dulu. Senior executive partner ni lah bila mana kita dah ada kawan-kawan tengok kita dah mula berjaya, kawan-kawan ni akan tanya kita buat apa. So bila dia tanya kita buat apa, so kita dah boleh ajak dah dia join sekali grup kita. Kita jadi rakan niaga. Rakan niaga sama naik. Sama-sama up je, kan? So dekat sini kita orang kata tadi kita dapat jana passive income secara kita tak sedar. Okay, kat sini kita dah boleh makan overriding untuk rakan niaga yang kita bawa. Dengan syarat kita dah cukup RM30,000 dan dia entitled sebagai ECP. So lepas ECP kita boleh terus melonjak terus menjadi pengarah agensi atau AD, agensi director. Agensi director ni pun RM450,000 ni produksi kumpulan. RM450,000 ni bukan kita buat seorang-seorang je. Bukan buat seorang-seorang, dah kena ada 5 orang ACP. 5 orang ACP ni buat seorang buat RM30,000, level 1, bawah level 2 buat RM30,000, terus automatik jadi AD je. Automatik jadi AD, kan? Lepas jadi AD, ada potensi pula kita jadi MD, Managing Director.
Managing director ni macam CEO company kalau di telefon kelas dia kurang so kita dah jadi managing director ni macam mana nak achieve secara kontraknya RM900,000 FYAC dalam masa 2 tahun ya. 2 tahun dia ada minimum 2 orang ID, 15 ACP, 80% kadar presentasi. Dan tak ada di mana-mana company yang lepas kita jadi MD ni dia open memegang saham itisah je. Tak ada lagi dengar lah LC mana lagi yang offer sampai tahap ni lah. So ni yang kita harapkan benda ni jadi kenyataan je. Benda ni jadi kenyataan dan sama-sama kita bangun. So kalau kita lihat di sebelah ni pendapatan itu anggaran. Dan benda tu number tak pernah nipu lah. Number tak pernah menipu, cuma bergantung kepada usaha anda. So kalau anda berusaha, insyaAllah benda itu tak mustahil akan dapat. Masa dan ketika sahaja yang menentukan kita dapat ke arah ini. InsyaAllah. Next slide. Okay. Gaji nak tambah, Haji? Ni ada soalan-soalan ni. Okay. Kalau nak jawab, boleh juga kan? Dia ada soalan daripada, sambil-sambil kita tanya kan? Soalan pertama ni daripada Encik Zahir ni. Dia tanya macam mana nak mulakan bisnes ni. Haji nak jawab macam mana ini? macam mana tuan nak permulaan tuan dalam mendapatkan sales dan aktiviti yang tuan selalu buat. Macam saya dulu, saya start 2009, saya masa tu belajar lagi So first time apa yang saya buat, saya main orang cakap main natural market lah, natural market circle saya. So saya ketika itu saya masih lagi aktif di kampus. Masa tu saya masih kampus, saya dah ada kita bisnes ni, kita kena orang cakap sistematik, lepas tu kita kena sebab dalam saya belajar tu kita ada bidang keusahawanan. So kita ada target market, kita belajar apa tu target market, size market. Okay, so benda tu kita belajar. So kita dah tahu kita punya market tu kita pilih siap-siap. Kita nak siapa? Siapa kita nak jadi klien, siapa yang nak jadi klien kita. So kita fokus pada tu dulu. So bila kita fokus pada tu, insyaAllah. So dalam takaful ni, dalam takaful bisnes takaful ni, okay, 70% adalah trust. Almost 100% lah trust ni. 100% trust. So kita jumpa orang yang percaya dengan kita. Untuk kita share dulu. Niat untuk share bukan untuk jual. So kita niat kita share. So bila kita share, dia nampak manfaat dan kita teruskan step yang seterusnya. So apa yang saya buat dulu, saya call siapa yang saya kenal dan siapa yang selesa dengan saya untuk saya jumpalah satu-satu. Lepas tu bila saya dah jumpa orang macam tu, saya gunakan kaedah center of influence. Maksudnya saya gunakan dia untuk saya bekerjasama dengan dia lah untuk kumpulkan kawan-kawan dia untuk saya share juga apa yang saya share sebelum ni. Itu yang saya gunakan kaedah tu. So saya guna referral lah, saya cerita referral. Okay. Bermula dengan natural market, orang yang saya kenal. Okay, kawan lah. Okay, family masa tu saya tak masa peringkat awal saya tak cerita langsung pada family. Family masuk dekat situ, sepupu sepapat, pak lelah mak saya tak cerita langsung lah. Saya tak approach. Saya jumpa kawan-kawan dulu. Dan saya jumpa kawan-kawan pun sebab saya berani jumpa junior-junior dulu masa tu lah je. Sebab kita baru 3 bulan So saya jumpa orang yang dan benda ni tak susah masa tu sebab saya banyak masa sebab dulu tak ada kaedah macam ni. Kaedah macam ni sekarang kita boleh saya study manual lah. Dulu kita kena bawa laptop je, jumpa klien bawa laptop besar berdampak kan. Sekarang semua dah senang. Zaman kau bawa laptop, zaman saya buat kertas kosong tulis. Oh, itu lagi bulat-bulat. So nak beritahunya zaman tu. So zaman sekarang memang senang. So cara dia kita listkan dulu klien-klien yang kawan-kawan, biasanya kawan-kawan lah yang kawan kita rasa dia baik dengan kita listkan dulu. Jadi try buat appointment, kita cerita cara dia macam ni. Jumpa, boleh tak? Asalnya aku tengah buat taraf. Dia kawan-kawan baik lah. Kalau baik atau kawan kita biasa sembang-sembang. Kalau kita cakap nak jual taraf, tak nak jumpa kan? So dia cakap, tak, saya nak jumpa. Aku nak jumpa kejap. Aku baru tiba dengan taraf ni. Aku kena ada assignment sikit. Kau dengar sikit aku present ni. Kau dengar aku present. Kalau ada salah, kau tak faham, kau tanya. Sebab aku kena present balik dengan leader aku. Betul. Kita cerita. Okey tak? Okey tak aku present? Okey. Kau faham? Okey tak plan ni? Okey. Ambil lah. Kita cerita tidak langsung lah kan. Gurau-gurau lah. Kau kawan kan? Dia tak ada serius kan? Gurau-gurau kan?
So macam tu lah. So daripada situ first step saya buat. So bila kita ada kepercayaan, so dia mouth to mouth lah. Mouth to mouth. Recommendation, recommendation itu peringkat awal. Dan sampai sekarang pun saya still recommendation. Saya punya style, saya bukan boost punya style. Saya kat travel rumah, saya bukan boost punya style lah. Saya bukan boost punya style. Saya banyak recommendation, banyak recommendation. Dan bila saya jumpa klien tu, kalau saya nampak dia sesuai dengan saya, maksudnya boleh masuk, saya akan try approach lah. Akan try juga nak close. Kalau saya semacam susah dia ni, ataupun dia tak sama jiwa, dia label dia lain sangat, saya tak layan sangat lah. Saya pilih lah. Sebenarnya kita sebab kita pilih, boleh pilih kan. Lah, pilih. Yang ni kita yang boleh buat pilihan. So, apapun macam Haji kata tu lah, mindset tu kena betul Haji. Kena positif lah. Baru benda tu rezeki tu datang, insyaAllah. Okay? Okay, ni ada soalan lagi yang kedua. Ha. Daripada YouTube. So, soalannya berbunyi, bagaimana nak atasi rasa down sebab rejection? Ini bagi RN baru yang berkecimpung. Apa yang kau boleh bagi tips tu? Okay, first thing first. Untuk kita kena faham, natural business kita memang rejection. Orang akan reject. So, kita kena faham kat situ. So, bila kita faham, memang kita 10 jumpa, orang jumpa, 11 orang reject. Okay. So, nak beritahunya memang normal. Cuma normal. Cuma kita kena bezakan apa lebih kita. Kita kena cari lah, kena cari dalam diri kita. Apa lebih kita compare dengan orang-orang lain. So that's why saya katakan tadi, bila kita jumpa kawan-kawan kita, kita kena masuk masa posisi zen tu, kita masuk angle yang dia boleh terima apa kita cakap. So kita kena pilih macam tu. So bila down pula, biasa down ni semua orang akan ada. First thing first, kita kena masuk circle. Masuk circle kat sini, kita jangan jumpa orang yang tak ada dalam terlibat dalam bilang takaful. Kita kena jumpa orang yang bersama dalam takaful. Kita cas balik energi kita dengan dua orang ni. Kalau kita berpisah dengan case saya down tu, saya tak ada case sebab saya jauh dulu je. Maksud saya pindah tu saya jauh je. So dia punya lain dah. Dia punya momentum tu, dia punya aura tu dah tak sama. Masa kalau kita sekali. So sekarang ni dalam kisah ni, Alhamdulillah kita boleh katakan setiap masa lah berbunyi je telefon ni je kan. Every week. Sejak masa ada lah info-info dalam telefon ni kan. Nak tak nak dia respon kan. So maksudnya kita down, dan kita kena sedar bukan kita je rasa benda tu, semua orang rasa. Cuma kita kena cepat-cepat kembalikan semangat kita. Maksud Allah nak bagi lebih baik daripada ini, positifkan diri. Jadi dalam erti kata, bila kita down ni tadi, kita carilah kita punya channel-channel yang sama dengan sealiran kita. Betul. Sebab betul itu je, dekat Ihtisas kita dah lihat, dah nampak macam mana Ihtisas mengawal urus supaya perkara-perkara yang down untuk RN-RN baru maupun RN lama, buka saja YouTube dekat tu. Buka aja ceritanya, bila down tadi tengok apa topiknya. Terus klik dekat situ, keluarlah gambar. Nanti kita akan disavekan ni. Kan? Kita punya live ni dia akan save. So cari je lah dekat situ berpuluh-puluh tajuk yang ada. Tujuh? Iya. Kan? Dekat situlah tadi, bila kita, saya tambah sedikit, bila kita down ni tadi, kita kena jumpa. Kalau dulu kita kena jumpa dengan guru kita. Zaman PKP ni, kita jumpa dekat kita punya online. Betul. Video call je, video call. Banyak motivation yang ada kat situ. Betul. Kan? Betul. Ibaratkannya, macam mana kita masa mula-mula, keinginan kita masa nak berumah tangga dulu, tak dapat jumpa, dapat tengok bumbung rumah pun jadi. Oh. Pengalaman. Betul tu, tak? Pengalaman. Dia kena pakai. Dia kena pakai untuk tu, insyaAllah. Lepas betul. Tu, dia kena hubungkah, maknanya, kena lah berhubung dengan kita punya introducer kita, yang introduce kita, leader kita. Kita tanya dia, berbual dengan dia, sembang dengan dia, datang meeting. Itu penting sangat. Itulah suplemen-suplemen untuk kejayaan sebenarnya. Betul, setuju. Terjawab mungkin je soalan tu kan? Saya tambah sikit lagi lah. Boleh. Okey, nah. Mana ada jawapan dua soalan tadi tu? Ni tak ada jawab, tak ada soalan lain. Sambung lagi lah dengan you punya slide tadi tu. Yang ni yang kalau orang kata mission duit pun sempat popcorn dari Haji kata ni ada.
Angkat sendiri nampak dia. Okay. Macam popcorn ni. Macam popcorn keluar dia. Okey, kalau kita perasan kat sini, pendapatan MB tadi, managing director, AD, agency director, SCP, senior executive partner ni. So kalau kita, yang ni kita buat anggaran ataupun ilustrasi pendapatan untuk senior executive partner. Yang ni peringkat bawah lah ni. Selepas AEP, kita terus jadi senior executive partner. Lepas dapat RM30,000 per senior sale, terus automatik dapat senior executive partner. Apa yang kelebihan kita dapat selain daripada commission sale tadi, ni commission overriding ataupun commission recruitment tadi kita dapat, kita cerita awal-awal tadi. Kalau setiap kita ada bawah, kita ada team kita, team kita ada memulai dengan kita dulu RM30,000, okay? Lepas okey, tapi yang okay, tak apa, RM30,000, tapi kita ada member partner dua orang je peringkat awal. Kita ada dua orang je partner bawah kita, okey. Oh, kita dan partner kita dua orang tadi pun dia nak juga rasa SCP punya recruitment inisiatif ni, dia pun recruit juga. So daripada 2 jadi 4, daripada 4 jadi 8, daripada 8 jadi 16, okey. Dan setiap level tu kita dapat rasa overriding, dan orang yang cari tu pun dia dapat sama apa yang kita dapat. So, level pertama kita dapat 10%, level kedua 2%, level ketiga 2%, level yang keempat 1%. Cuma kita buat kat sini basic lah. Orang cakap RM30,000 tu dalam setahun. Okay, dalam setahun RM30,000 ni dalam tak sampai dalam 20 kes yang tu lah, lebih kurang anggaran dia. Tak sampai 20 kes. No, ada yang buat RM30,000 tu sebulan, no? Betul. Saya pernah sebab tahu. Itu, pernah jumpa, betul-betul. Sebab itu, bila kita letakkan dekat ITSAS tadi, saya nak tambah sedikit lah apa yang nak kefahaman kan, supaya di luar sana faham. ITSAS mengambil struktur ini supaya memberi peluang kepada mereka-mereka ni yang ada kekuatan, yang diberi betul kekuatan oleh Allah SWT, yang diorang ni nampak. Bila nampak betul ni tadi, oh RM30,000 tadi, dia tak perlu tunggu tempoh. Betul. Dia tak perlu tunggu nak 2 tahun. Tak perlu. Betul, Cik. Dia betul. Sebulan, dia auto secara auto, achieve saja RM30,000 FOAC, dia dah boleh naik pangkat kepada senior executive partner. Setuju, Cik. Setuju. Saya dulu kalau nak jadi assistant unit manager pun, Cik, kena tunggu 2 tahun, Cik. Itu ada tempo. Jadi sekarang ni, zaman new norm ni tadi, norma baru ni, dia semua nak cepat pantas. Betul, Cik. Betul. Tak jumpa pun kita boleh sembang-sembang macam ini. Betul. Kita boleh senyum-senyum. Tekan je jumpa je. Tekan satu putar jumpa terus. Eh. Itulah dia kelebihan dia kan. Betul. Okay, berbalik pada tadi je kan. Kita balik pada komisen kita tadi tu. Kalau kita rekrut 2 orang je, label pertama, label kedua tu 4 orang tu bukan kita yang rekrut. Orang bawa yang 2 orang tadi. Level ketiga tu bukan kita rekrut, orang yang level kedua yang rekrut. So nak bagi tu semua buat RM30,000 lah, senang kira matematik. So setiap setahun kita campur semua level 1 sampai level 4 tu, kita dapat RM24,000 setahun. RM24,000 setahun ni bukan sale, RM24,000 ni incentive recruitment. RM24,000 ni lebih kurang RM1,000 lah sebulan ni, lebih kurang pendapatan ni. Kalau pun sikit rengat je, sikit rengat ada lagi. Lagi kita up sikit je kan. Daripada 2 orang tadi, seorang buat tambah lagi 5 orang je kan. Tambah lagi 5 orang rakan niaga. Alamak, rakan dalam list telefon tu beratus nama je. Rakan 5 orang tak ada dapat je kan. So 5 orang rakan niaga buat semua macam tadi juga. Kita tengok setahun 200, banyak sangat je. 298,500. 298,500 setahun je. Oh, ini sebulan ni berapa ni je? Dia buat RM20,000 dia kot. Lebih kurang anggaran lah. Lebih kurang RM20,000 dia lah kot. Anggaran kan. So, tak cukup lagi. Tak cukup lagi. Kita up lagi. So, kita kena galakkan. Tadi kan nak pergi umrah. Kan? So, buat RM60,000 sikit. Kita buat RM60,000 lebih-lebih sikit. Kalau tadi kita maintain 2 orang yang rakan niaga, kita dapat berapa kat sini? 48. Tak cukup. Kita maintain 5 orang rakan niaga, maintain RM60,000 seorang, setengah juta setahun. Ini kena declare aja. Tak apalah. Kita tolong syarikat, kita tolong kerajaan kita lah untuk betul. Income tax. Betul. Jadi kalau nak memudahkannya, kan, kalau apa yang saya nak sedikit bantulah apa yang Noh cakap tadi, tambah sedikit lah. Kan. Sebenarnya tugas kita ni tadi daripada EP, executive partner tadi, tugasnya hanya untuk mencari rakan-rakan keluarga.
Betul. Keluarga je. Betul. Keluarga sebelah siapa? Keluarga sebelah ibu, keluarga sebelah ayah, sepupu sepapat. Kan? Kita punya sales cycle kita. Betul. Takkanlah dalam keluarga kita tak ada 300 orang. Betul je, betul. Betul tak? Betul, betul. Kalau 300 orang, kita ambil 10%, 30 orang aja yang bersetuju. Betul. Kita jangan ambil banyak-banyak lah. Kita ambil 30,000, 30 orang. Dengan kita punya ACS, apa ni, average case size tadi, RM100 aja. Betul. Dah 30,000, beh. Betul, betul. Lebih dapat. Lepas betul. Tu mereka-mereka tadi, di kalangan keluarga kita juga, dia suka juga nak kita nak menambahkan pendapatan dia. Betul, zaman betul. Sekarang ni, tak boleh pendapatan satu aja. Tujuh kita je, betul. Supaya kita tambah lagi untuk pendapatan kedua. Tujuh, setuju, betul. Dan satu-satunya pendapatan kedua ni tadi, yang adanya simple, easy, efektif, duplicable, itulah seat yang berada dekat Itisas. Ya, terbaik je, terbaik. Kan? Jadi betul. Make it simple aja. Simple aja. Kan? Jangan fikir berat-berat. Jangan fikir sebagai seorang EP, jangan nak fikir AD dulu. Biar dulu. Just do betul, it. Betul, betul, betul. Ikut cakap mentor, mentor cakap, engkau punya assignment, ini buat. Buat aja. Setuju. Nanti lama-lama, insyaAllah, mujahadah kepada kebaikan, ilmu tu datang sendiri. Setuju. Yes, setuju, setuju. Jadi kesimpulannya, kalau kita nak tengok, dalam kita pay structure ni tadi, sebab itu yang digelarkan seat tadi. Kalau kita tengok dekat logo Itisas tadi, tengah-tengah tu tadi, perasan tak? Ada, ada, ada. Itu nak menghilangkan keakuan. Bukan betul, betul. I'm an owner, bukan. Betul, betul, betul. Itu yang sinergi tadi tu. Betul, betul, betul. Dan logonya tadi, gambarnya apa? Gambarnya itulah benih. Benih apa? Janganlah benih durian. Kalau benih durian nak tunggu 20 tahun. Itu benih tauge. Betul, benih betul. Tauge ni tadi, harvestnya dalam jangka masa pendek. Itu lembik je. Ya. Tauge ni tak boleh. Kau ambil benih, taruh ke air, kan? Dia akan tumbuh. Betul. Dalam masa berapa minggu dah boleh harvest, dah boleh jual, dah ada hasil. Betul, betul, betul. Itu yang nak menilaikan tadi. Nak nilainya struktur yang ada dekat Itisas berbanding dengan saja yang lama-lama yang kita telah lalui. Setuju. Itu yang saya nak tambah sedikitlah. Terbaik, terbaik je. Kita next slide terus. Terbaik je, terbaik. Next slide. Oh, ini anggaran-anggaran pendapatan je. Oi, kalau tengok je. Dahsyatlah je, dahsyat. Memang itu calculation, method of calculation ni itu. Betul. Kalau betul, kita betul. Just follow saja. Betul. Dan ni pun lagi. Terbukti je orang yang dah dapat je. Ya, senarai-senarai yang terdapat kan? Berarti ya. Ya, betul. Next. Next slide. So sistem baru ni apa yang saya dapat simpulkan Jim? Memang memang Haji cakap dah. Ni seat tadi je. Ni seat yeah. tadi. Memang betul lah. Betul lah Haji cerita tadi. Benda tu semua ada dalam apa yang kita ucapkan kita sampaikan sebelum ni memang terbaik. Cuba ya. Kita tengok dekat situ akar dia macam mana. Akar yang tunjang ataupun akar yang banyak je, mana yang lebih akar kuat? Akar bagus. Yeah. Lagi kuat je. Sebab itulah seed tadi akan membuahkan hasil. InsyaAllah okay. Sekarang ni kita dah mula untuk meraih hasil. Okay, betul je. Kalau tak gitu tak mungkin satu bulan kita dah boleh production kita FOEC kita sebanyak 8 juta. Dah 8 juta sekarang aja ya? Ya, yeah, satu bulan alhamdulillah, lalu. Saya bulan lepas 7 lebih. 7 poin berapa juta lah dekat 8. Senang kita dibundarkan kepada 8 juta. Bulan ni dah 2 juta kalau lebih. Kalau kita buat seorang-seorang tak capai, best. Betul. Betul, betul, betul. Setuju, setuju. Betul, betul. So memang sistem ni memang sebiji macam akar ni lah, Ji. Ya. Cerita ni. Okay, next slide. Okay, ini kalau kita tengoklah, kalau kita kata kita masih teragak-agak lagi masa kita nak set up, masa kita nak, betul, kalau orang yang tak ada pengalaman dan nak set up company, cost dia memang sangat-sangat tinggi lah.
Tapi dalam dalam ikhtisas ni sistem semua dah ada. So kalau kita tengokkan, kita nak buat sistem yang kita ada sekarang ni pun, kalau ikutkan makan 1 juta juga Haji eh. Makan 1 juta. Makan 1 juta. Makan 1 juta. Sekarang ni kita sediakan semua platform, just masuk join je je. Masuk join sama-sama kita naik. Yang 1 juta tu, yang 1 juta tu dah dimodalkan dengan BOD semua. Betul, betul. Setuju Ji, setuju. Jadi BOD ni dah modalkan hampir 1 juta ni tadi. Betul. Diajak ramai-ramai kawan-kawan kita yang dekat luar tu, dah tak pernah jangan lalui yang BOD buat ni. Pasal betul. BOD pening kepalanya nak keluarkan modal lagi, keluarkan sistem lagi, pecahkan kepala lagi, kan? Jadi kita bagi yang mudah untuk diorang datang sama-sama. Cuba tengok berapa. Cuba berapa kita, yang kita perlu. Next slide. Modal RM120 je. Iya. Modal RM120 je. Tapi income kita tengok tadi, ya Allah. Dengan modal RM100, RM120 tadi, dia pergi ambil exam TBE. Lepas tu dengan kos-kos apa yang ada untuk peringkat permulaan. Lepas tu kita boleh dapat semua apa yang you cakap tadi. Betul, setuju. Apa yang berbentuk non-materialnya you dapat pun you dapat. Setuju, Ji. Nak dapatkan macam mana? Istiqomah. Ikut satu persatu. Betul, betul, betul. Tak ada yang mustahil, Ji. Ya? Tak ada yang mustahil. Memang itu kenyataannya. Yes, betul. Memang kenyataannya itu. Kan? Betul, betul, dia betul, ada fakta, betul. Realistiknya ada. Betul, betul. Jadi bukti pun dah terbukti je. Jadi kalau siapa-siapa yang nak tu, yang dekat luar sana, yang setuju, pergilah boleh kontak Haji Makno ni tadi. Allah. Promolah diri kau. Allah boleh. Boleh, tak apa, tak kisah. Kita ada 100 Malaysia je rakan niaga rakan kita kisah. Betul. So, siapa-siapa yang berminat boleh hubungi kami, antara kami siapa-siapa je lah, boleh tengok dalam website. Okay. Siapa yang bagi kat dia di Shah Alam nak jumpa saya, boleh call kita sembang-sembang minum-minum. Okay, di Sembang Kelang, insyaAllah. Bagilah nombor telefon kau tu, mana satu orang minat dia. Saya dah minta dah admin untuk tulis dekat komen tu, tapi tak apa, saya sebutkan 013-6292-620 013-6292-620. Jangan telefon, jangan telefon nak pinjam duit pula. Tak apa, bagi je. Bagi je. Pusing-pusing COVID ni. Bagi je. Betul je, betul. Bagi niat tak dapat balik je. Yeah. Okay, rasanya sekadar tu dulu je. Okay. Jadi terima kasih lah ya. Sebenarnya kita pun dah sampai bersiaran sehingga kan pukul 10.57 ni tadi. Bagi pihak saya selaku moderator pada malam ini, saya ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasihlah kepada Tuan Haji Nur Muhammad, agency director yang hebat ni tadi, yang telah banyak bercerita tentang kisahnya, yang menceritakan tentang macam mana kebaikan dekat ITISAS, dan macam mana dia mengajak supaya rakan-rakan di luar sana, supaya sama-samalah kita menjadi warga dekat ikhtisas tadi, kan? Dan insyaAllah kita seperti biasa akan bersiaran lagi setiap minggu dengan kita punya program BOS dan juga Sembang Santai. InsyaAllah Sembang Santai pun kita tunggu rakan-rakan kita yang masih baru lagi untuk kita sembang-sembang, untuk kita korek-korek rahsia dia. Kenapa dia orang berada dekat ITISAS, kenapa dia memilih ITISAS, kenapa dia jatuh cinta dengan ITISAS. Ini kita akan perdengarkan. Dan mereka-mereka di luar sana yang mana jiwanya sedang merudum, sedang dah ditimpa kesusahan ataupun jiwanya gering, jiwanya ni sakit. Sakit ni kadang-kadang dia fikir itu dan fikir, tangkik ikut je lah program kita. Buka aja channel kita. Dan sering kali bila dalam perjalanan tadi, saya nasihatkan, buka dekat kita punya YouTube, dengar dekat kereta kita. Yang mereka-mereka yang ingin mengambil TBE, Takaful Basic Examination tadi, dekat kereta tadi keluar rumah, terus buka
kita punya channel dekat YouTube. Ada kita punya CEO ajar macam mana teknik-teknik untuk menjawab soalannya. Kerana betul, penting untuk menjadi seorang rakan niaga, khususnya ejen dekat Takaful Ikhlas ni ataupun Takaful, mesti memahami asas-asas Takaful. Betul. Kerana Takaful ni tadi beza. Dia ada roh dia. Di Takaful ni ada roh dia sebenarnya. Relate ni tadi, ada relate sampailah agama kita. Setuju. Agama Islam tadi tu. Yes. Setelah itu kita kena memahami dan kita sentiasa dengar dan dengar. Dan kerana kalau kita mendengar tadi, repeat dan repeat, kita kena is mother of learning. Repetition is mother of learning. Yeah? Okay. Jadi setakat itu saja. Saya rasa tidak ada lagi soalan-soalan. Pun waktu pun dah malam. Jadi mudah-mudahan kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga program-program yang ini akan Allah redha, dan kita mohon lagi supaya Allah akan terus shield kita ikhtisas, dan yang paling penting sekali kita istiqomah untuk jihad untuk ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bawa rakan-rakan saudara mara kita di luar sana untuk kita takafulkan, supaya meninggalkan perkara-perkara yang dilarang tadi dan kita mengambil apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Jadi, akhir kata daripada saya, terima kasih saya ucapkan kepada Edi Nur Muhammad, Muhammad Saad. Saya ucap terima kasih kepada seluruh rakan-rakan saya, BOD-BOD yang ada dekat dalam sini, rakan-rakan MD, rakan-rakan AD, rakan-rakan ACP dan juga rakan-rakan EP. InsyaAllah, sama-samalah kita mujahadah untuk kepada kejalan kebaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Satu suara kita bersama membangun Takaful Ikhlas dengan semangat yang sangat membara, melangkah gagah ke puncak jaya. Kami warga ikhlas bersatu hati, membuka impian jadi Takaful Ikhlas, saling bantu membantu hidup sejahtera. Oh, wahai dunia, kami sudah bersedia mengurai langkah yang penuh bermakna dengan kerjasama membina impian nilai-nilai ikhlas amalan bersama. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Salam.